Dan bermula sebentar lagi, link sijil dan SPL KPM akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah nashir fil halqi fadlih, albasit fihim bil judi yadah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'uz billahi min halin ahlin nar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua sahabat-sahabat? Alhamdulillah pada malam ini oleh kerana kita bersama kita, jemputan kita hari ini adalah orang seni. Ustazah nak bagi pantun sikit untuk mukadimah ya. Sayang rembulan indah berseri, menyinari malam setiap hari. Gembiranya rasa tidak terperi dapat bertemu jemputan ceramah kita dan penonton yang berseri-seri. Jawab tuan penceramah. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga penyertaan semua direstui ilahi. Okay, selamat datang ucapkan kepada barisan pengurusan tertinggi Akademi YouTuber, rakan-rakan sahabat Ayu, warga pendidik, anak-anak didik yang dikasihi, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dimuliakan Allah yang menyaksikan program Cakna Jauhari pada kali ini. Saya Ustazah Zuliana binti Muhammad Syukur dari Akademi YouTuber bertugas di SMKA Segamat Johor, ingin mengajak para penonton semua untuk sama-sama memberi tumpuan terhadap perkongsian kita pada malam ini bersama dengan tetamu yang sangat hebat pada malam ini ya, yang Ustazah bawa daripada Segamat Johor ya, tidak asing lagi di negeri Johor, di daerah Segamat, di kebangsaan antarabangsa, dan juga anak-anak yang dikasihi sekalian dan para penonton yang dirahmati Allah. Sebagai pembuka tirai bicara kita pada malam yang penuh keceriaan ini ya, dan pada masa lagi kita merasai kemerdekaan oleh kerana itu malam ini kawan-kawan di Konti Ustazah pakai tudung biru, tudung merah untuk meraikan tuan penceramah kita daripada Johor dan juga meraikan kemerdekaan hari ini, insyaAllah. Mari kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita dapat sama-sama berkumpul dan bersua kembali dalam program Cakna Jauhari. Topik kali ini amat menarik ya. Ibu bapa, guru, anak-anak didik perlu tahu ya tentang topik hari ini, malam ini, dan kepada peminat-peminat yang sangat suka nak tahu tentang kurikulum PJSK dan kemenjadiannya. Cakna Jauhari pada malam ini membawa topik yang sangat hebat dan penceramah yang sangat hebat. Jadi sebelum kita teruskan program pada malam ini, ingin Ustazah berpesan kepada semua anak-anak dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya terhadap program kali ini, dan insyaAllah anak-anak dan juga para penonton semua akan dianugerahkan sijil penyertaan, e-sijil di peringkat kebangsaan yang menyertai program kita pada malam ini.
Link sijil penyertaan akan diberi di pertengahan atau penghujung siaran kita. Jadi sekali lagi diingatkan, mana-mana penonton boleh isi link tersebut menggunakan email IDD atau email biasa, ya. Jadi tanpa melengahkan masa, Ustazah nak perkenalkan dulu para asatizah, guru-guru ya, yang bersama Ustazah pada malam ini di studio kita pada malam ini. Okey, yang pertama diperkenalkan dan tak lain tak bukan kita punya penyaras Cik Nur Jauhari, Ustazah Wan Nur Mishkat bin Wan Ghazali yang bertugas di SMKA Mat Yassin Muar Johor. Ahlan wasalan Tak Wan. Ahlan wasahlan. Okey, seterusnya backup moderator kita pada hari ini ialah Adik Ahmad Ali bin Abdul Karim, merangkap Duta Rasmi Muafakat Pendidikan Negeri Johor dan Setiausaha Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia. Selamat datang Ahmad Ali. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada kita punya control host pada malam ini tak lain tak bukan Ustazah Suryani binti Muhammad dari SMK Putrajaya Persin 81, selaku control host pada malam ini. Kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah bihaif. Dan pemerhati kita, alhamdulillah semua sihat walafiat, ceria-ceria belaka. Dan pemerhati kita pada malam ini adalah Ustazah Ustazah Tengku Nur Azian binti Raja Puji daripada SMK Persin 81 juga. Selamat datang Ustazah Azian. Terima kasih. Dan juga pemerhati kita yang kedua, jauh daripada Kedah insya-Allah, iaitu Ustazah Zawiyah. Jauh Ustazah Siti Zawiyah binti Muhammad Nur di SMK Lubuk Buntar, Serdang, Kedah. Ahlan wasalam Ustazah. Ahlan. Okey, jadi itu bersama-sama kita pada malam ini, dan sebagaimana maklum, kali ini kita bersiaran secara langsung di channel Ustazah. Jadi jangan lupa juga lawati channel sahabat-sahabat Ustazah di studio kali ini dan juga channel kita punya tuan penceramah insya-Allah. Baik, kita al-alukan tetamu undangan kita, iaitu Ustazah sebut namanya. Tetamu undangan kita ni orang yang sangat hebat, ya. Beliau ni Ustazah kenal bersama-samanya di satu majlis Negeri Johor, penyampaian hadiah, orang yang hebat. Ustazah tarik dia, beliau ni seorang yang sangat hebat. Kalau Ustazah nak bacakan daripada kejayaan-kejayaan ni, memberi inspirasi kepada Ustazah untuk terus terlibat dalam kurikulum. Beliau ni dilahirkan di Johor Bahru tetapi dibesarkan di Segamat, Pejaya Redong Segamat. Dan orangnya handsome, muda, ganteng gitu, dan sekarang ni bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Segamat bermula tahun 2018. Sebelum ini beliau bertugas di SMK Bandar Putra Segamat. Beliau sangat cemerlang dalam bidang inovasi, kesenian, dan tidak hairanlah banyak anugerah yang beliau telah dapat, anugerah yang sama ada peringkat Negeri Johor, peringkat kebangsaan dan antarabangsa juga. Antaranya beliau adalah tokoh alumni, kejayaan beliau, anugerah ikon guru peringkat kebangsaan, anugerah guru cemerlang kurikulum, anugerah guru pembimbing terbaik, anugerah guru cemerlang kurikulum, anugerah guru cemerlang inovasi. Baru sebut satu tu tak sempat habis, banyak sangat. Kalau saya sebut tu dalam peringkat antarabangsa, beliau pingat emas jurulatih pertandingan international IID UiTM Seremban. Banyak pingat emas ni, bermula daripada membimbing anak didik, kemudian membimbing guru, sekarang ini di PPD Segamat. Sudah tak nak boleh bacakan, kita akan paparkan kejayaan cikgu ni di akhir nanti. Jadi mudah-mudahan hari ini kita dapat manfaat daripada beliau. Dan siapa beliau? Tak lain tak bukan, beliau adalah Cikgu Ismadi bin Muhammad Arsyad, beliau merupakan sekarang bertugas di PPD Segamat. Jadi anak-anak sekalian, Ustazah rasa sebelum kita kepada Cikgu Ismadi untuk mendengar perkongsiannya, okey, jangan lupa malam ini Ustazah juga bersama-sama anak-anak dan akan terus memberikan link, nombor kod akses untuk anak-anak IDD, dan Ustazah jemput Adik Ali untuk memberikan kod kita yang pertama dan juga
bercerita tentang artikelnya di blog dan juga podcast. Dipersilakan Adik Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya ingin memberi kod pertama kita pada malam ini, iaitu A4. Huruf A dan nombor 4. Jadi saya ingin mengingatkan untuk tidak menulis di mana-mana bahagian yang terbuka atau umum, iaitu di ruangan chat dan sebagainya, dan hanya menulis di mencatat di buku-buku masing-masing ataupun di mana-manalah, kalau di telefon, simpan nota di telefon boleh di sana juga. Dan itulah untuk kod pertama kita A4. Lepas tu Ustazah Suryani tolong naikkan, boleh tolong naikkan slide gambar. Okey. Alhamdulillah saya baru sahaja tadi masa tengah dalam konti nak prepare untuk start ni, baru terbit tulisan baru di laman blog saya. Jadi kalau nak baca tu boleh hantar yang pertamalah baca. Jangan sampai minda kita dijajah, sebab sekarang ni kita ni tengah menyambut sambutan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64 tahun 2021 ini. Jadi kita kadang-kadang sambil kita menyambut Hari Kebangsaan ni, kita tak terfikir tentang yalah, bagaimana kita dah kita punya datuk nenek dah mengorbankan begitu banyak setengah mereka mengorbankan nyawa untuk memelihara kedaulatan negara kita, dan sampai kita dapat menubuhkan negara sendiri, satu negara yang ialah berdaulat dalam daripada banyak negeri-negeri yang berbeza dulu, menjadi satu negara yang kukuh. Sudah 64 tahun kita berjaya berdiri kukuh teguh di atas kaki kita sendiri. Jadi tetapi janganlah sampai kita pada hari ini makin ramai yang hilang jati diri mereka. Jati diri Malaysia kita ni semakin hilang apabila datangnya pengaruh luar dan sebagainya. Dan itulah, kita jangan sampai kita dahulu kita dijajah melalui ialah senjata, pendudukan orang asing. Tetapi jangan sampai sekarang ni kita dijajah melalui awan-awan yang halimunan ni. Cloud kita kita tak nampak ni kan, tetapi itulah cara mereka menjajah minda kita pada hari ini. Dan satu lagi pula, saya juga ingin mengongsikan tentang podcast saya bersama kakak saya sebagai ingatan. Pada minggu kali ini kami keluarkan edisi tentang Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka. Kalau dah tengok, kita pun dah tahulah kenapa apa yang dibicarakan tentang bagaimana apa yang Tan Sri Kuki Kim menceritakan dahulu, dan kami merungkai semula apa yang sebenarnya berlaku. Jadi insyaAllah boleh tonton di Spotify dan di YouTube dan beberapa platform lain. Okay, terima kasih Ustazah. Cikgu Ismadi, boleh silakan. Okey, sebelum kita terus pada Cikgu Ismadi, itu adalah satu contohlah ya Adik Ali, bagaimana kemenjadian kurikulum itu pencetus kemenjadian murid. Itulah tajuk kita pada hari ini. Saya nampak dalam live chat tu ramai yang bercakap Cina. Adakah Cik Ismadi ni boleh bercakap Cina dan faham? Sebab beliau daripada SMK Bandar Putra, mungkin anak-anak muridnya, saya tak faham ni Cik Ismadi. Jadi tanpa melenggangkan masa, mari kita sama-sama mendengar perkongsian daripada Encik Ismadi bin Arsyad, Muhammad Arsyad. Dan sekiranya kalau ada tetamu ataupun ada penonton-penonton, bolehlah tanya soalan di live chat dan kami akan bacakan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini insyaAllah. Jadi dengan hormatnya saya persilakan Encik Ismadi bin Muhammad Arsyad untuk menyampaikan perkongsian. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator untuk program pada malam ini. Sebenarnya untuk malam ni satu topik agak menarik untuk dibincangkan dalam platform yang yang digunakan untuk penyebaran maklumat untuk sampai kepada semua pelajar, semua guru dan juga barisan ibu bapa yang ada pada malam ini. Penghargaan saya kepada barisan
orang-orang penting untuk Akademi YouTuber, Ustazah Wan, Adi Muhammad Ali, Ustazah Suryani, Ustazah Tengku Nurazian dan juga Ustazah Zawiyah serta semua sekali rakan-rakan yang melihat live pada malam ini. Satu topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan, bukan dibincangkan, mungkin untuk diterangkan berkaitan dengan dapatan-dapatan, berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang melibatkan anak-anak didik, melibatkan barisan guru dan juga pemahaman berkaitan konsep kurikulum untuk ibu bapa. Dan saya diajukan beberapa soalan yang perlu saya prepare daripada Cikgu Zul kita, iaitu berkaitan antara kurikulum dan juga kurikulum. Kalau disebut daripada segi besarkah impak kurikulum kepada kecemerlangan murid, sebenarnya secara matlamat, secara pendapat individu dan juga bidang kerja saya dan juga semua, saya pasti guru-guru semua faham, okay, dan juga maklum bahawa berkaitan antara kurikulum dan juga kurikulum ini adalah satu berkaitan yang sangat rapat, satu entiti yang tidak boleh dipisahkan, iaitu di mana kalau dari segi konteks pelajar tu, pelajar perlu menguasai kurikulum, dalam masa yang sama pemangkin kepada kemenjadian kurikulum itu adalah kurikulum. Satu perkara yang, dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Begitu juga untuk pemahaman guru-guru kita. Guru-guru kita pula, mereka adalah guru dalam bidang mereka, iaitu pemahaman dan kepakaran mereka dalam bidang core business mereka, iaitu kepakaran mereka dari segi bidang pengajaran mereka. Contohnya kalau Cikgu Zul bidangnya adalah bahasa Arab. So dari segi konteks kurikulum, kepakaran beliau dalam konteks kurikulum, apa yang berkaitan dalam implement kurikulum dia. Sebab tu semua guru adalah juga guru kurikulum. Jadi dua perkara ini perlu difahami. Jadi bila pelajar, bila guru, even ibu bapa memahami tentang perkaitan antara dua perkara ini, mereka akan faham bahawa kurikulum itu sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada anak-anak didik kita ini dalam kemenjadian mereka. Walaupun bagi dari segi dasar pelaksanaan kurikulum ini dilaksanakan di luar bilik darjah, ia merupakan satu elemen yang perlu diberikan kepada pelajar supaya mereka terus ada keutuhan dan juga ada kesinambungan daripada apa yang mereka belajar. Okay, sebab daripada definisi secara literal bagi kurikulum itu sebenarnya adalah satu program ataupun aktiviti yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kalau waktu sekarang ni, waktu PKP ni, walaupun definisi dalam bilik kelas, kelas-kelas anak kita tu dalam itulah, dalam kelas Google Meet mereka, walaupun tidak berlangsung secara bersemuka. Dan ianya jelas kalau secara bersemuka, ianya lagi jelas sebab kita ada waktu-waktu tertentu untuk berjumpa dengan pelajar dalam pelaksanaan kurikulum. Di mana kalau boleh kita rentetkan lagi bahawa kaitan antara kurikulum menjurus kepada kecemerlangan murid ini, sebab dia membawa maksud kepada kurikulum itu memberi nilai tambah kepada apa yang kita ajar. Kemudian dia akan bantu kita untuk memperkukuhkan lagi apa yang kita ajar. Kemudian pengamalan tentang pengetahuan yang kita ajar di dalam kelas. Jadi semua itu berkaitan dengan kemahiran, nilai yang berlangsung di dalam kelas itu perlu dibugarkan lagi dalam elemen-elemen berkaitan dengan kurikulum. Kalau bahasa yang lebih mudah untuk kita faham macam inilah. Kalau kita mengajar bahasa Inggeris dalam kelas, okay, kita dah ajar dari segi method, konten pengajaran dah ajar. Kemudian kita dah buat pula aktiviti kita di selepas kelas melalui pengujian dan sebagainya. Dalam konteks kurikulum, kita ada bentuk-bentuk program-program ataupun aktiviti yang boleh memperkukuhkan lagi apa yang mereka ajar. Contohnya, kita ada pertandingan-pertandingan debate English, kita ada sketch, kita ada essay writing dan sebagainya. Maksudnya elemen-elemen itu sebenarnya menjurus kepada memperkukuhkan lagi dalam bentuk pengajaran kita.
Nanti mungkin saya akan sentuhlah pula. Saya faham. Okey, maksudnya bila kita jelas tentang perkaitan antara kurikulum dan juga co-kurikulum, maksudnya ianya akan membawa kata orang keseronokan guru-guru kita nak mengajar. Anak-anak didik itu nak menimba ilmu. Sebab apa? Sebab dalam pengurusan, even walaupun dalam pengurusan kurikulum sendiri, dalam co-kurikulum sendiri pun ada bentuk pengurusan-pengurusan yang kita kena kuasai supaya objektif utama kita iaitu mengilmukan anak didik kita ini dari skop apa saja bidang akan tercapai. Okay? So itu antara besarnya impak co-kurikulum dalam kecemerlangan antara perkaitan kurikulum dan juga co-kurikulum. Jadi macam mana, bagaimana guru menguruskan, bagaimana barisan pentadbir menguruskan bahagian-bahagian kurikulum ini supaya daripada segi kecairan maklumat yang didasarkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia sampai kepada JPN, Jabatan Pendidikan Malaysia, sampai ke pejabat pendidikan dan segamat, yang mana kami di platform pejabat pendidikan inilah antara orang individu yang paling memegang tahap kelikatan maklumat tu supaya ia boleh diabsorb oleh guru-guru ini supaya ia tidak menjadi beban kepada guru untuk melaksanakannya dan sebagainya. Okay. So perkara-perkara inilah yang perlu difahami oleh guru-guru kita dan anak-anak didik semua kena ingat satu perkara, apa yang dilakukan oleh guru-guru kita sebenarnya benda yang perkara-perkara yang sebenarnya memang menjurus kepada manfaat anak-anak didik kita itu. Walaupun kita dalam situasi sekarang kita ada ketangan, kita ada kita ada halangan dan sebagainya untuk berkomunikasi dan sebagainya, sebenarnya perkara itu walau bagaimanapun kita kena lalui. Bila kita kena lalui, kita tahulah situasi macam mana nak kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Kan kalau macam dulu kita boleh berjumpa dalam kelas sebagainya, ada perjumpaan sebagainya, teguran guru dalam bentuk pendidikan di dalam kelas berlangsung dengan secara normal. Tapi dalam keadaan sekarang, dalam situasi sekarang, ia boleh dianggap sebagai pelaksanaan ataupun perjumpaan kita antara guru dengan pelajar itu dianggap sebagai tidak normal sebab kita pun tak pernah terfikir. Dan saya yakin guru-guru kita pun sebenarnya dalam situasi ini, kita pun masa belajar di universiti pun tak terdidik pun sebenarnya. Akan wujud ke sebenarnya kelas-kelas online ni kan? Kita pun tak tahu cabaran-cabaran yang kita akan lalui. Jadi daripada perkara-perkara itulah kita kena berpegang bahawa guru-guru kita juga perlu bersedia untuk apa-apa juga sebarang perubahan. Cubalah, tak tahu kita belajar, kan macam saya pun dalam situasi ni tak pernah pun terfikir kita boleh bercakap dalam kapasiti yang ramai macam ni kan, untuk meliputi satu Malaysia. Kita boleh bercakap dalam satu platform untuk orang dengar, berkongsi idea dan ilmu dalam situasi ini. Kalau dulu saya hanya berfikir kita hanya dalam kelas, anak murid kita jumlahnya begini, itulah yang kita hadap. Kemudian paling besar pun kalau kita terlibat dengan conference dan sebagainya, itulah kita bersemuka dalam kapasiti yang yang tidak kita duga kita boleh berkongsi sebagainya. So maklumat di situ yang paling penting, guru perlu bersedia untuk menerima perubahan. Guru kena sentiasa alert dengan apa-apa bentuk saja pembaharuan yang mana manfaatnya itu balik pada tugas kita, iaitu kita nak beri ilmu kepada anak murid kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Nampaknya ada soalan. Okay, Encik Ismadi, ada soalan ni daripada penonton ni. Ada soalan tu. Soalan dia daripada Nurismalia Ismail. Assalamualaikum Encik Ismadi. Soalan saya, bagaimana saya ingin mengubah mindset guru-guru bahawa co-curriculum itu sama penting dengan kurikulum? Itu soalan dia, Encik Ismadi. Terima kasih, Encik. Sebab memang lagi dah sekarang ni kan dalam PKP kan, kita dalam PKP. Jadi kita kena tanamkan juga bukan setakat pada guru-guru, kepada ibu bapa juga. Kerana sekarang anak-anak bersama ibu bapa. Jadi peranan ibu bapa, peranan guru dan murid itu sendiri juga sebenarnya memainkan peranan. Okey, boleh jawab Encik Ismadi. Okey, terima kasih yang bertanya. Okey, soalan yang bagus sebenarnya. Sebenarnya perkara utama kalau mengubah mindset ni sebenarnya dia balik kepada diri kita sendiri. Okey, tapi peranan kita pula macam kami di platform pengurusan sebenarnya
saya tak pasti di pejabat pendidikan daerah lain JPN, tapi saya pasti mereka ada menerangkan dan semua guru kena faham satu perkara yang saya sebut, iaitu berkaitan antara kurikulum dan kokurikulum itu adalah dua bidang tugas yang perlu guru laksanakan. Sebenarnya baca petang tadi saya pun dah berbincang. Mengubah mindset adalah satu cara bagaimana kita nak, yang pertama guru tu perlu boleh menerima apa yang nak disampaikan. Kemudian di platform kita pengurusan, kita akan sampaikan apa yang perlu disampaikan. Okey, iaitu guru sebenarnya tak boleh buat pilihan hanya melaksanakan tugas-tugas kurikulum sahaja. Tidak boleh. Sebab kita ada akta dan kita ada dasar. Okey. Kemudian guru, macam saya sebut tadi, semua guru adalah guru co-kurikulum. Sebab tu kalau kita tengok pada platform pendidikan kita, semua guru adalah guru penasihat bagi kelab, bagi persatuan dan juga bagi sukan dan permainan. Betul tak? Tak ada guru yang terkecuali. Guru mesti adalah guru penasihat atau guru pembimbing bagi kelab persatuan. Kenapa? Dan ia didokumentasikan. Dalam lantikan. Okey, dalam lantikan sekolah masing-masing sebagai guru penasihat, dan dokumen itu disuratkan dan perlu disimpan oleh guru. Maknanya bila guru berpegang, bila guru telah dilantik sebagai guru kurikulum, maknanya kebertanggungjawaban ia untuk melaksanakan kurikulum adalah wajib. Sebab tu tadi saya cakap dengan Cikgu Zu, dengan Cikgu Wan, mana-mana guru sebenarnya kalau tidak melaksanakan arahan yang berkaitan dengan kurikulum, daripada segi dasar dia boleh dikenakan tindakan tata tertib. Dia ada klausa dia. Okay, nanti kalau siapa yang nak saya boleh share. Okay, dia sebenarnya ada klausa itu. Tapi kita yakin guru-guru kita ni sebenarnya mereka hebat sebenarnya. Mereka tahu tentang bidang tugas mereka. Tapi bagaimana mereka nak menguruskan perjalanan kurikulum itu sehingga tidak menjadi beban kepada mereka, mereka perlu belajar. Mereka perlu sesuaikan dengan keadaan dan juga situasi persekitaran mereka. Kalau saya bercakap dari segi konteks ataupun kapasiti sekolah-sekolah yang ramai guru, sekolah-sekolah yang pelajarnya datang daripada pelajar-pelajar yang hebat, selected pelajar-pelajar, mungkin tak ada isu. Tapi bagaimana pula sekolah-sekolah yang datang daripada latar persekitaran yang banyak cabaran, yang paling jelas kalau kita mungkin kita sebelum ni tak biasa dengan persekitaran anak-anak didik kita yang daripada satu bangsa yang sama. Kadang-kadang kalau kita mengajar mungkin komunikasi bahasa, macam Cikgu Zul cakap lah, saya tak pandai berbahasa Cina. Sebabnya kalau kita pergi ke mengajar di SMJK, kita nak menghadap dengan penggunaan bahasa, amalan-amalan bahasa, kadang bentuk-bentuk cabaran penyampaian itu dah jadi halangan bagi kita. Okay. Jadi sebenarnya dalam segi konteks dan konsep pengilmuan kepada anak didik itu, dia mesti menjurus kepada dua bidang utama. Kurikulum dan co-kurikulum itu perlu dilaksanakan. Okay. So maknanya kalau berbalik kepada soalan tadi, maknanya kalau mengubah mindset tu, saya rasa guru-guru kita ni hebat. Mereka akan faham apa kerja buat mereka bila mereka faham dan mereka diberi maklumat tentang perkara-perkara yang mereka perlu lalui. Dan saya pasti macam kita dulu cikgu-cikgu semua, kita lahir daripada latar pendidikan universiti yang menjurus kepada bidang kita sahaja. Saya rasa daripada segi pelaksanaan kurikulum ini, serta cabaran, serta elemen-elemen berkaitan dengan kurikulum ini, sebenarnya kita tak didedahkan pun secara berfokus sebenarnya. Betul. Kan dalam situasi dalam situasi kita di arena pendidikan ni, itulah yang kita kena laksanakan. Tetapi ketanggungjawaban kami sebagai pihak pengurusan di PPD, JPN dan KPM adalah terus memberikan maklumat kepada guru supaya mereka tahu apa yang mereka perlu laksanakan. Okay, ada menjawab. Soalan lagi ni, Encik Semadi menjawab ni. Okay, ada soalan lagi ni, dia kata salam daripada Daifina Safia.
Salam, saya ada soalan. Betul ke sijil PAJSK dan markah kau kurikulum ini penting untuk masuk ke universiti dan college? Itu mungkin daripada adik-adik ya. Adik-adik anak-anak didik kita ni tanya. Penting tak? Jadi, boleh masuk itulah, dia. Sambil jawab kali soalan tu Encik Smadi dan cabaran. Cabaran bila kita PKP ni, anak-anak didik kita kat rumah. So, untuk bertemu, ya, bertemu dengan muka, belum muka berjumpa lagi. Jadi, bagaimana macam mana boleh tak Encik Smadi beri jawapan tersebut dan kaitkan sekali dengan apa peran anak-anak di rumah sekarang untuk terus dalam core curriculum. Okey. Apa ni, terima kasih yang bertanya. Sebenarnya bila bercakap cabaran, sebenarnya bukan cabaran bagi kita je, sebenarnya okay. Cabaran satu dunia menghadapi benda yang sama. Kalau kita mungkin daripada segi apa guru-guru kita ada halangan dan sebagainya, saya rasa satu dunia akan hadapi benda yang sama. Tapi yang paling penting, kita sentiasa bersedia untuk menerima perubahan. Okey, untuk menjawab soalan ni berkaitan dengan kepentingan markah PAJSK ni, ada yang menjawab pun 10%, betul. Sebenarnya daripada pentinglah 10%. 10% tu penting. Okey. Mungkin untuk perkara ni mungkin saya nak jelaskan juga kepada ibu bapa tentang peranan 10% ni. Okey, sebenarnya. Ya betul. Sebab mungkin ada kadang-kadang kita ni Cik Smadi, ada mungkin buka pelajar yang dia macam contoh Ali homeschool contohnya, ada yang dia sekolah swasta contohnya yang tidak didedahkan dengan PAJSK tu. Tu yang ada yang bertanya tu. Ha, boleh jawab. Okey, ya. Kalau bakal-bakal graduan yang akan masuk ke universiti dan sebagainya, dan saya pasti maklumat ini pun disampaikan oleh kaunselor-kaunselor di sekolah tentang keperluan keseimbangan bagi pencapaian kurikulum dan core kurikulum yang membawa julat julat 190% bagi core kurikulum dan juga 10% bagi core kurikulum. Okey, sebenarnya dalam permohonan UPU, merit bagi pelajar-pelajar ini perlu dipenuhi bagi kedua-dua perkara ini. Okay, so dua-dua perkara ini sangat penting sebenarnya untuk mereka mendapat keseimbangan bagi merit kemasukan ke universiti bagi 90% dan juga 10%. Dan yang lebih penting, okay, mungkin zaman-zaman kita, cikgu-cikgu, benda ni tak berlaku. Kalau kita ambil SPM dulu, kita tidak ada pelaporan PAJSK. Okey, tapi sekarang bila kita keluar result SPM, kita akan ada satu laporan, iaitu laporan PAJSK yang merangkumi pencapaian PAJSK dalam keterlibatan anak-anak dalam dalam core curriculum yang merangkumi tiga bidang tadilah. Dan penilaian itu akan menjurus kepada markah merit mereka yang akan memberi point ataupun grade, adakah core curriculum mereka dapat A, adakah core curriculum mereka dapat B, dapat C, fail dan sebagainya. Okey, boleh bayangkan tak? Kita ni hebat dalam pencapaian core curriculum kita. Okey, complete 9A dan sebagainya. Sebab dalam dua bentuk pelaporan ni, result SPM dan juga pelaporan PAJSK ni perlu disertakan bersama. Dan saya pasti mana-mana anak-anak yang dah melangkau ke universiti, mereka pun dah isi dah UPU-UPU sebagainya tu. Mereka tahu dah kat situ ada bahagian untuk pengisian markah PAJSK mereka. Jadi menjawab soalan ini, PAJSK sangat penting sebab ia berbentuk pelaporan yang perlu disamakan dalam SPM dan sebagainya. Itu saya tak menyentuh lagi daripada segi skop apa yang ada dalam PAJSK itu. PAJSK itu akan menerangkan tentang markah-markah yang kita ni, adakah kita ni aktif, adakah kita hanya bergantung dengan kehadiran sahaja. Kalau kita hadir saja bagi aktiviti tapi tidak ada pencapaian, automatik kita akan dapat C. C tu masih lagi lulus. Sedangkan anak-anak kita ni berkemampuan untuk mendapat markah A, iaitu dengan melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum yang melibatkan pertandingan, penyertaan-penyertaan di semua peringkat, iaitu di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa, yang akan memberi markah mereka kepada anak-anak murid ini, menaikkan lagi markah mereka supaya mereka mendapat nilai yang baik dalam PAJSK. So maknanya kalau bertanya saya, adakah ia penting? Sangat penting sebenarnya. Jadi dorongan-dorongan guru, ibu bapa, tolong bantu anak-anak kita ini supaya mereka terus dibugarkan dalam aktiviti core curriculum. Okey, dan manakala berkaitan dengan soalan Cikgu Zu tadi. Jadi kalau kita tengok kan sekarang ni,
Ya, teruskan. Okey, so maknanya kalau dalam situasi sekarang ni, okey, dalam situasi sekarang ni, okey, kalau dulu kita boleh bersemuka, guru teruskan, boleh teruskan Cik Smadi. Ya, betul. Okey, kalau dulu kita di sekolah, kita kalau macam sekolah menengah, tak ada isu sangat berkaitan pelaksanaan kurikulum ni sebab rata-rata pentadbir juga faham tentang pelaksanaan kurikulum sehingga kan mereka akan masukkan apa jadual pelaksanaan kurikulum dalam waktu PDP. Contohnya kalau selalunya mereka, kita akan jumpa anak-anak kita ni pada hari Rabu, iaitu bila mereka hadir ke sekolah, automatik mereka akan hadir dalam aktiviti kurikulum. Mereka akan dipecahkan dalam grup-grup tertentu untuk mereka laksanakan kurikulum. Itu waktu dulu. Dan saya dan kita semua berdoa supaya perkara ini berakhir, supaya kita dapat jumpa balik anak-anak kita secara bersemuka. Okey, tapi dalam realitinya pada waktu setahun dua tahun ini, kurikulum itu juga dah perlu dilaksanakan sebab ianya adalah dasar. Jadi bila ianya dasar, sebab tu sekarang ni kurikulum, kalau semua cikgu di sekolah satu Malaysia dapat maklumat ini, iaitu kurikulum itu mesti dilaksanakan. Maksudnya mesti dilaksanakan. Jadi sebab itu sekarang ni walau bagaimana cara pun kita jumpa anak-anak murid itu, kita buat Google Meet dan sebagainya, kita tentukan tarikh, waktu dan sebagainya untuk kita berjumpa anak murid kita ini, untuk kita berkongsi maklumat kepada anak-anak murid itu tentang pelaksanaan kurikulum. Setidak-tidaknya kita memberi maklumat kepada anak-anak didik kita ini tentang apa-apa saja bentuk aktiviti berkaitan pertandingan, berkaitan pengujian dan sebagainya, untuk mereka menyertai pertandingan supaya mereka boleh menambah atau meningkatkan peningkatan dalam PJSK mereka. Apa saja platform yang mereka boleh gunakan. Yang penting, guru mesti bertindak sebagai pembimbing. Okay. Ada soalan ni? Okay. Ini kita ada soalan tadi daripada siapa tadi? Ani. Di kala pandemik ni ada soalan ni, Cik Smadi. Ditanya nama daripada Ash. Daripada Ash kata, salam, saya juga ada soalan. Di kala pandemik ini, ada guru-guru yang mengadakan ujian atau peperiksaan. Adakah markah pelajar itu akan diambil serius atau sekadar mengaktifkan otak-otak pelajar di rumah? Adakah markah pelajar itu akan diambil serius atau sekadar mengaktifkan otak-otak pelajar di rumah? Markah ujian peperiksaan masa PKP ni, di kala pandemik tu. Dia kata, adakah markah tu diambil serius? Sekadar maksimum otak-otak ke apa kan? Wire yang betul. Soalan ni saya rasa mungkin daripada pelajar ataupun daripada ibu bapa rasanya soalan ni. Okay. Jadi kalau saya menjawab dari segi konteks kurikulum, bila kita dah mengajar, pengujian tu sangat penting. Dia sebenarnya sama. Apa yang kita ajar, bentuk pengujian itu dibuat adalah untuk memastikan anak-anak itu faham apa yang diajar. Dan cabarannya lebih besar daripada waktu sekarang, kita tak jumpa anak-anak ini. Kita jumpa atas talian saja. Dan entah kita pasang, kita ajar-ajar, dia tidur. Kan bila bagi ujian, maksudnya entah apa yang dia jawab. Kan? So maknanya waktu-waktu yang berlaku sekarang. Okay. Jadi kalau dari segi konteks ataupun kapasiti kurikulum, pengujian itu adalah sangat penting sebab kita nak menguji balik apa kefahaman anak-anak didik ini terhadap apa yang diajar. Tapi daripada segi kurikulum pula, bila kita laksanakan sesuatu pembugaran tentang sesuatu aktiviti, pengujian itu boleh diukur daripada keterlibatan anak-anak kita ini dalam aktiviti pertandingan dan sebagainya. Bahasa yang paling mudah, sebab saya bercakap dari konteks kurikulum, okay, bahasa yang lebih mudah adalah bila kita mengajar anak kita bahasa Melayu, okay, dalam skop kurikulum kita akan ada pertandingan-pertandingan menjurus kepada bahasa Melayu, iaitu kita ada menulis esei, mengarang sajak, debat dan sebagainya. Jadi bentuk pengujian dan kata orang firmnya anak-anak itu menguasai apa yang kita ajar, mereka masuk kepada pertandingan itu. Dan bonus kalau mereka masuk, mereka menang. Kan? Dan yang paling penting, bila mereka masuk, mereka akan dapat sijil, mereka akan dapat
pencapaian penglibatan yang boleh kita masukkan dalam pemarkahan PAJSK. Bila markah itu dimasukkan dalam PAJSK, maka akan membantu peningkatan dalam penggraden pemarkahan PAJSK mereka. Ada lagi soalan tu. Nampak je bila kita sebut pasal bila kita sebut pasal PJSK, anak-anak dah takut dah. Nur Husna tanya ni. Salam, saya nak tanya. Saya seorang penyata. Sijil-sijil saya yang daripada formon dah hilang dah. Jadi sekarang dah. Apa yang saya boleh buat, cikgu? Habislah. Okey, habislah. Dah hilang dah, okay. Cikgu. Masa universiti, okey. Satu sebenarnya soalan ni walaupun nampak macam takutnya saya hilang hilang sijil sebagainya. Soalan yang sangat bagus. Betul. Sebenarnya, okey, untuk guru tak ada masalah saya rasa tentang perkara ini. Ibu bapa, okey, anak-anak didik tolong faham perkara ini. Dalam penilaian PAJSK untuk anak-anak sekolah menengah, bermula daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Proses itu kena berlaku dan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 kena berlaku. Okey, ingat tak tadi cikgu cakap berkaitan dengan laporan PAJSK yang akan dikeluarkan bila mereka habis SPM untuk menentukan grade yang mereka dapat antara A, B, C, D ataupun gagal. Okey. Apa yang cikgu maksudkan, penilaian yang berlaku daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dia akan dilaksanakan pada tiap-tiap tahun semasa anak-anak itu berada. Contoh macam ni. Kalau dia tingkatan 1, dia kena aktif dalam kurikulum tingkatan 1. Habis hujung tingkatan 1, markahnya akan diambil dan akan dipuratakan daripada tingkatan 1 punya markah, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, maka akan dapatlah markah laporan PAJSK keseluruhan bagi tahun pembelajaran mereka. Sebab itu, anak-anak jangan risau. Kalau sijil hilang, cikgu pasti maklumat-maklumat itu telah diberikan kepada guru untuk memberikan maklumat bagi permarkahan bagi tahun semasa. Okey, rentetan daripada itu juga, anak-anak tak boleh, okey, tak boleh, cikgu bukan menggalakkan, cikgu minta sangat, anak-anak ini tak boleh ada satu kata tahun-tahun tidur. Tahun-tahun tidur tu macam mana? Okey, tingkatan 1, tingkatan 2 aktif. Tingkatan 3, okey, tingkatan 3 dia nak PMR dulu, maksudnya tak nak, tolak langsung kurikulum, nak fokus pada kurikulum sahaja. Tak boleh. Kena libatkan juga diri dalam aktiviti kurikulum sebab tingkatan 3 itu juga ada penilaian. Tingkatan 4, oh tak ada periksa penting. Okey, jom kita enjoy, kita masuk koko. Kan? Belajar so-so je. Kan? Tingkatan 5, tolak lagi koko. Fokus saja kepada kurikulum. Sebab tu dalam dasar tak ada pun nyatakan anak tingkatan 3, tingkatan 5 ni kena rendah. Apa kata orang tak berterlibat langsung dengan kurikulum. Tak ada benda tu. Tapi apa yang boleh, kita kena seimbang. Kita kena seimbang. Maknanya peranan guru terus membimbing anak kita walaupun di tingkatan 1 untuk permarkahan mereka. Anak-anak kita di tingkatan 2 pun terus dibimbing sampai mereka tingkatan 5. Sebab tu ni Cikgu Zu para pemerhati panel-panel anak guru-guru sekalian sebenarnya ada satu situasi yang mungkin saya boleh berkongsikan dalam perkongsian yang sama dalam platform ni. Percaya ke tidak, sebenarnya ramai banyak soalan ni, Encik Sumadi. Kita sangat malam ni memang dihujani dengan soalan ni. Macam hujan soalan malam ni. Banyak sangat soalan. Ramai sangat yang bertanya ni. Hujan-hujan. Mungkin daripada anak-anak yang dirisau dah bila tak ada sijil dan sebagainya. Lepas tu dia kata, saya nak tanya, sijil online valid ke walaupun print guna kertas A4? Ada yang tanya. Ini siaran ni untuk pelajar tingkatan 1 hingga 5 ke? Sebenarnya penonton-penonton, siaran kita ni bukan untuk pelajar je. Untuk ibu bapa, untuk guru, semua, untuk anak-anak. Semua. Untuk tahu bahawa pentingnya co-curriculum. Ramai yang dah takut ni sebabnya tak ada sijil lagi ke? Sijil boleh ke? Getah iPhone dan sebagainya. Okey. Betul, ada tanya markah PAJSK dari sekolah rendah akan diambil kira ke? Dia tanya markah PAJSK sekolah rendah akan diambil kira ke? Ada juga tadi dia kata adakah kurikulum tu markahnya penting untuk masuk ke universiti? Yang terlepas tadi. Tadi yang berkaitan dengan kemasukan ke universiti tu saya dah sentuh tadi berkaitan dengan merit 10% tu. Jawab, boleh jawab. Maknanya okey, dah jawab tadi lah. Okey, penting. Sebenarnya penting. Kalau isi kat UPU pun apa tu? Ada ni apa-apa sijil penyertaan yang dapat dalam setiap program tu kan? Okey.
So saya jawab yang tadi yang apa kertas A4 ke online tu. Okey. Untuk aktiviti dalam core curriculum secara dalam tiada dan memang pasti sekarang ni pun hanya aktiviti kokus secara online saja dibenarkan oleh kementerian. Okey, tidak ada aktiviti yang bersemuka dan sebagainya. Okey. Jadi jawapannya boleh tapi dengan syarat. Okey. Sebab yang mengiktiraf validnya penyertaan anak-anak ini dalam core curriculum adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang membawa apa kata orang punca kuasa yang sama di jabatan dan juga di pejabat pendidikan. Mana-mana program yang anak-anak ni nak anak-anak nak sertai, pastikan dahulu bahawa program-program itu mendapat kelulusan ataupun mendapat pengiktirafan daripada kementerian ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Johor atau ataupun Jabatan Pendidikan ataupun PPD. Tengok pada level. Katalah program itu adalah program yang berkaitan dengan apa peringkat antarabangsa. Maksudnya peringkat kebangsaan. Automatik kelulusan yang perlu diperolehi adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, cikgu nak bagi satu tips. Kalau anak-anak nak menyertai pertandingan ataupun aktiviti dan program yang dianjurkan, pastikan dulu ada surat ataupun ada penyataan rasmi daripada kementerian ataupun jabatan di peringkat peringkat program di peringkat negeri ataupun ada surat atau kelulusan program daripada peringkat PPD kalau program itu di peringkat daerah. Okey, pastikan itu dulu. Okey, sebab bila ada makluman kepada kementerian barulah program-program itu ataupun dapatan daripada kecemerlangan penyertaan kepada program itu boleh diiktiraf dalam PAJSK. Sebab kena ingat, sebab platform kita adalah platform pendidikan. Maksudnya bila platform pendidikan yang mengiktiraf PAJSK itu adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksudnya bila pendidikan pendidikan Malaysia, maksudnya pengiktirafan dalam program-program itu perlu ada perkaitan. Okey, kalau apa cikgu nak bagi tips tadi, maksudnya kalau kita dapat satu iklan berkaitan dengan program co-curriculum, berkaitan dengan co-curriculum, pastikan kita minta dengan penganjur. Program ni adakah berbentuk kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun mendapat kebenaran Kementerian Pendidikan Malaysia? Okey, kalau dia kata ya, minta surat tu dan automatik bila kamu apa pelajar-pelajar mendapat sijil penyertaan, tak kira sijil e-sijil ke apa ke, okey, sijil tu kena disertakan dan maklumkan sekali dengan guru yang akan membantu nanti mengisi markah PAJSK untuk diplotkan di mana markah-markah itu nak dimasukkan sebagai pengiktirafan dalam PAJSK. Okey, so ianya perlu ada pengiktirafan. Cik Ismadi, apa ni, saya difahamkan ya, sekiranya apa ni satu-satu apa ni pertandingan atau penganjuran pertandingan yang tidak mendapat, yang tiada lah kelulusan daripada pihak kementerian, pelajar yang ingin menyertai itu perlu memohon untuk menyertai ke macam mana? Kalau macam dia kalau pelajar-pelajar ni nak sertai, maksudnya penganjuran ni dia mungkin di peringkat kebangsaan ke, tapi tak ada apa ni pengiktirafan lah, maksudnya tak ada permohonan kebenaran untuk apa Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan. So, jadi mungkin pelajar yang nak menyertai ini dia nak menyertai sebab itu buat sijil kebangsaan. Okey, kita nak iktirafkan penyertaan pelajar tersebut. Macam mana tu? Okey. Terima kasih Cikgu Wan. Okey, soalan tu bagus sebenarnya. Okey, kadang-kadang apa penganjur-penganjur ni kadang-kadang datang daripada NGO-NGO. Sebenarnya kita di apa kita di platform pendidikan ni memang perlukan apa platform-platform kata orang perkongsian-perkongsian kepakaran daripada organisasi-organisasi yang lain. Okey. Jadi perkara utama, saya pun pasti sebenarnya penganjur-penganjur sekarang pun dah faham. Bila mereka nak menjurus kepada penyertaan anak-anak murid ni, mereka akan mohon. Okey. Tetapi berbalik pada soalan Cikgu Wan tadi, kalau program itu dia tak dapat kelulusan dan sebagainya, okey, maksudnya tugas yang memohon kebenaran itu sebenarnya bukan kita sebagai peserta. Sebenarnya kita boleh ingatkan, kita boleh maklumkan berkaitan dengan persoalan tadi, program ni ada tak mendapat pengiktirafan daripada kelulusan daripada kementerian? Sebab kalau ada kelulusan, dia membantu sangat dalam pemarkan PAJSK. Maksudnya kalau kita nak sertai, pihak tersebut tidak menyediakan apa ni, maksudnya tidak ada kebenaran daripada kementerian, maksudnya kita tak boleh memohon supaya kita boleh menyertai.
Tapi sebenarnya kalau istilahnya tak boleh metai sangat tu macam kejam, sebab anak-anak ni semua dia ada, dia ada contoh dia memang suka berlari. Kan? dia suka berlari, dia suka katalah dia suka bersukan dan sebagainya. Tapi mungkin penganjur ni dia datang daripada platform NGO yang 100% hanya fokus kepada katalah penyertaan umum. Okey, bila penyertaan umum, anak-anak ni pun juga excited nak masuk. Tapi maksudnya dia masuk, dia hanya dapat stage terbuka je lah. Dia tak ada program. Tapi sebenarnya tak jadi kesalahan pun sebenarnya kalau kita sebagai peserta, kita tanya dan sebenarnya amat mudah sebenarnya. Dan kita faham di kementerian sendiri, mereka nak bantu anak-anak kita ni sebenarnya. Kalau kita maklumkan kepada NGO yang terlibat, mereka maklum, mereka akan buat surat permohonan, mereka akan mohon. Selagi perkara-perkara dan program itu mesti program-program yang memberi manfaat kepada anak didik kita. Lagi dalam platform sekarang kan, tadi saya nampak ada virtual run dan sebagainya. Banyak program-program larian-larian individu ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita, anak-anak kita di rumah. Kan daripada kita mereka duduk apa, duduk gadget, main game dan sebagainya. Apa nak harapkan mereka petang-petang berlari sendiri kan, tak ada pula. Kan mungkin ada tekanan nak buka minda. Tapi saya rasa anak murid kita aktif. Okey, tapi mungkin dengan adanya dorongan aktiviti yang diiktiraf oleh kementerian, okey, maksudnya dia nampak, oh kalau saya masuk ni saya dapat markah PJSK, saya dapat manfaat benda ni untuk daripada saya duduk, kurang-kurangnya dapat satu manfaat untuk dia dalam bidang core curriculum. Tak adalah nanti, tak ada langsung apa-apa bidang yang mereka boleh sertai. Tapi kalau macam tu, CJ tersebut kita boleh iktiraf melalui sekolah macam tu, boleh? Okey, kalau macam tadi, Cikgu Wan, kalau contohnya program-program yang belum lagi mendapat pengiktirafan dan sebagainya, kita boleh ingatkan untuk mereka dapatkan. Okey, tapi kalau saya cakap dari segi yang dah menganjurkan, dah dapat pun sijil, kan? Maksudnya dah tak boleh lah kat situ. Tapi sekarang ni, sebenarnya platform untuk aktiviti koko ni masih terbuka luas lagi sebenarnya. Waktu sekarang ni. Sebab tu, kalau ada satu soalan tadi, saya suka. Apa tu? Lambakan cikgu kan, apa lambakan aktiviti koko yang terlalu banyak ni. Dia kata sampai tahap sampai cikgu pun dah tahu dah mana nak join dan sebagainya. Okey, dekat situ saya balikkan semula kepada cikgu. Okey, kita ada latar kerja kita. Maksud cikgu, bukan latar kerja, kita ada latar kemahiran kita. Contohnya kalau cikgu tu hebat dalam, memang dalam bidang RBT. Cikgu tu dalam bidang teknikal, automatik ia mesti menjurus kepada STEM ataupun robotik dan sebagainya, kan? Maknanya cikgu fokus kepada kemenjadian anak-anak didik dalam kepakaran cikgu, iaitu bidang robotik. Saya cakap pula dari segi bahasa sebagainya, kesenian apa tu dan sebagainya, ikut kepada latar kita. Macam mana kita nak menguruskan tu, kan? Waktu-waktu macam ni, saya faham satu peranti terima macam-macam mesej. Tak tahu dah mana bidang saya ni, mana saya kena ambil tahu ni, kan? Tapi itulah ya cikgu kita hadapi sekarang. Tapi yang paling penting, cikgu kena sentiasa positif. Sebab kalau cikgu ambil tindakan untuk tidak mengambil cakna tentang apa yang telah cikgu dapat, mengikut kepada bidang cikgu, bahasa yang paling mudah saya boleh berikan, cikgu cuba menutup peluang dan hak anak-anak didik kita. Macam kita sekolah dulu, saya bukan individu yang kata orang nak cari sendiri apa yang kita nak masuk untuk meningkatkan kita punya kecemerlangan. Gurulah platform utama sebenarnya menyampaikan mesej kepada kita. Ismadi, awak masuk benda ni, nanti yang ni. Kalau saya lagi dalam kita tak ada telefon kan waktu tu. Jadi sekarang ni cikgu ambil bidang cikgu, katalah dia robotik dari tu, katalah robotik atau pertandingan macam di kementerian sekarang ni di bawah unit sukan, kurikulum dan kesenian, dia anjurkan satu pertandingan STEM, membina jambatan bagi anak-anak sekolah rendah sampai peringkat kebangsaan. Bayangkan, saya rasa zaman saya tak ada benda-benda yang menarik macam tu. Maksudnya, bina jambatan, kan? Kalau di universiti mungkin biasa ikut kepada bidang architecture dan sebagainya. Maksudnya pendedahan-pendedahan secara minima kita bagi kepada anak murid kita supaya mereka tahu tentang ilmu-ilmu yang mereka boleh kuasai mengikut bidang kepakaran guru-guru kita. Pendek kata, kita harapkan ya dari. Memang saya pun dihujani kan ni kan, dihujani. Daripada topik kita malam ni, kita mengharapkan
mana-mana NGO yang ingin mengadakan program kan untuk pertandingan dan sebagainya untuk beri sijil kepada pelajar, dia tahulah bagaimana mereka perlu memohon kan, memohon kepada KPM untuk mendapat pengiktirafan dan seterusnya akan dapat sijil, apa sijil pada mereka akan diiktiraflah kan. Betul. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, kalau di apa macam tadilah, maksudnya tadi bila kita nak dapat apa tu pemarkahan itu boleh dinilai dalam PAJSK, automatic program-program itu mesti dalam pengetahuan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebenarnya bila kita tahu konsep-konsep kepakaran ini kadang-kadang mungkin ada platform-platform yang tidak bersesuaian dengan arus pendidikan apa pengilmuan pendidikan kita. Jadi bentuk pengawalan-pengawalan yang dibuat di peringkat kementerian, jabatan dan juga pejabat pendidikan, mereka sebenarnya bila mereka hantar kertas kerja, kita baca, kita lihat adakah ianya menjurus kepada pengilmuan dan ia manfaat kepada anak-anak murid kita. Sebenarnya itu isu utamanya. Okey, jadi bila kita nampak perkara ini bermanfaat, maka poinnya kita berilah kelulusan supaya semua pelajar boleh menyertai. Jadi bila mereka boleh menyertai, markah ataupun sijil yang mereka perolehi, pencapaian yang mereka dapat, mereka menang pertandingan itu, mereka masuk pertandingan itu, mereka terlibat dengan program itu, ianya dapat digunakan dalam PAJSK. Itu je sebenarnya. Jadi saya rasa pasti NGO semua dia dah maklum tentang perkara ini. Dan cikgu-cikgu juga kena ambil maklum juga tentang yang saya sebut tadi. Mana-mana program itu, pastikan program itu adalah apa surat. Tadi saya ada, saya nampak tadi ada pernyataan persoalan, dia kata penggunaan logo. Logo-logo kalau dah nampak dekat sijil tu, dan kita pun faham macam tu, macam ni lah. Nak masuk rumah orang, kita kena minta izin. Maksudnya kalau kita nak gunakan logo, contoh logo kementerian, logo JPN, logo PPD, kita kena minta ini, izin. Ini. Jadi, ni ada soalan. Okey, jadi bila nak minta izin. Kait dengan apa Cik Ismadi sedang beritahu eh? Betul. Logo tu okey. Jadi maksud saya tadi nak minta izin tu, nak ketuk apa, nak masuk rumah orang kena minta izin, macam mana? Kita tak boleh sesuka hati sebagai penganjur letakkan logo PPM dan sebagainya. Sebab dia akan jadi apa, akan jadi bermasalah bila tanpa keizinan dan sebagainya. Okey. Dia juga boleh wujud kalau tak ada penggunaan logo tapi dia ada surat tadi saya nyatakan, sebab nanti bila setiap permohonan daripada penganjur mereka nak nak menganjurkan pertanding apa menganjurkan program, mereka akan dapat satu surat, surat berkaitan dengan kebenaran melaksanakan program. Surat itu juga dah boleh digunapakai untuk guru-guru membugarkan tentang program itu dilaksanakan di sekolah. Tak semestinya dekat di situ kena ada logo, sebab nanti selalunya dekat sijil dia akan tulis dengan kerjasama ataupun kalau tak dinyatakan apa-apa maklumat berkaitan dengan kementerian, surat itu dah jadi evidence penting untuk guru firmkan bahawa program itu boleh dimasukkan dalam PAJSK. Okay, Cik Ismadi, kalau katalah kita buat program joint venture kan, kita join dengan kementerian kan, tak kiralah jabatan ke kan, daerah ke, yeah. So kita kat situ kita ada kerjasama, adakah CJ yang dikeluarkan oleh NGO tersebut diiktiraf? Maksudnya perlu apply lagi tak untuk pengiktirafan sijil? Okey. Bila ini saya cakap dari segi platform yang kami biasa lalui. Okey. Contohnya kalau macam sijil, kalau sijil tu datang daripada NGO. Okey. Tapi dengan syarat dia tak ada isu lah kalau contohnya sijil tu memang dah ada logo, KPM dia dah dapat, dia dah mohon kelulusan penggunaan sijil, penggunaan logo, tanda tangan dan sebagainya, dah dapat kelulusan, tak ada isu dekat situ. Okey, tapi kalau yang jadi isunya kalau sijil tu dikeluarkan oleh penganjur yang tidak menyatakan tentang apa tu tak ada logo. Kemudian kalau yang bernasib baik dia akan tulislah, sebab ditulis dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri ataupun dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah, itu dia dah jelas. Okey, kalau tak ada juga, okey, mungkin bukan mungkin, kita boleh guna pakai surat yang diperolehi daripada kementerian JPN ataupun PPD itu tentang program itu. Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Sebab kita kena faham kita dalam kelompok pendidikan, tata cara bagi NGO ni mungkin daripada kementerian-kementerian lain, tata caranya berbeza. Dan mungkin mereka tak maklum tentang perkara itu.
Okey, jadi kadang-kadang mungkin dia tak nyatakan tentang perkara-perkara yang kita perlu ada dalam sijil dan sebagainya. Tapi yang paling penting, evidence surat tu dah cukup dah untuk mengiktiraf bahawa program itu adalah program yang boleh digunakan dalam pengiktirafan PJSK. Satu lagi soalan saya. Apa ni, contoh ya, kalau kita tengok tadi ramai yang tanya ni, cikgu sijil IU macam mana? Sijil daripada Academy Tuber. Okay, sebenarnya saya diumumkan tidak diiktiraf. Tetapi soalan saya kan, sekarang ni Academy Tuber dia mengeluarkan sijil ataupun melaksanakan program dengan kerjasama EDDATE, kan? EDDATE Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. So kat situ, Kelab Guru Malaysia dan EDDATE adalah satu NGO yang memang diiktirafkan oleh kementerian untuk dalam sektor apa ni, dalam bidang pendidikan. Betul eh? Jadi adakah adakah sijil yang dikeluarkan oleh Akademi Tuber ni diiktiraf? Kerana dia ada kerjasama dengan EDDATE Malaysia dan dengan PJM ni. Okay. Setahu saya untuk maklumat yang saya dapat sebelum ini tidak diiktiraf. Ini okay. Minta pandangan pandangan Cik Ismadi lah jika okay. Ismadi ada maklumat lah. Okay, Cik Guan, sebenarnya saya pasti program ni akan berlangsung dalam tempoh masa yang panjang. Ya, okay? Betul. Ya, maksudnya bila kita bercerita tentang isu pengiktirafan, iktiraf atau tidak tentang program-program ni, yang penting platform kita adalah platform menyampaikan agenda pendidikan. Okey, itu dah jelas di situ. Okey. Tak jadi masalah jika di pihak pengurusan membuat surat ataupun memberi maklumat berkaitan dengan program ini supaya ianya akan lebih jelas, supaya kita ada satu stand yang jelas bahawa lepas ini untuk program-program di bawah kita ni semua akan mendapat pengiktirafan sebab dia dah maklum kepada Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan platform ini. Maksudnya akan mohon sekali sahajalah. Mohon sekali sahajalah. Okay. Mohon sekali, tapi saya pasti sebenarnya platform ni platform yang memberi sangat besar manfaatnya kepada anak didik, kepada guru-guru kita, kepada ibu bapa dalam agenda pendidikan. Sebenarnya dia tak ada isu pun berkaitan dengan kita nak infer, nak bercerita tentang benda-benda yang tak baik dalam pendidikan. Sebab kita adalah academician punya platform. So saya pasti cuba pun semua yang yang mengendalikan ataupun yang berada di bawah Academy Tuber, semua di bawah Kementerian Pendidikan bekerja. Jadi semua pendidik bukan orang cakap bukanlah dari kalangan bukan pendidik yang tidak diiktiraf oleh kementerian lah. Ya, betul. Okay, tak apa tu, nanti kita akan bincang balik. InsyaAllah saya akan bantu ya untuk semua, jangan bimbang. InsyaAllah kita akan bantu untuk jadikan SJ Akademi Tuber ini diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Memang ramai yang ada di sana ya. Tanya. Join kan? Saya bertambah sikit. Aha. Anak-anak jangan bimbang sebenarnya, sebab okey, contohlah untuk tahun ini kita akan dapat sijil ataupun kita dapat apa-apa saja pengiktirafan daripada program-program yang kita sertai untuk tahun ini. Okey, selagi belum tutup tarikh untuk pengisian markah PJSK sehingga hujung tahun, maknanya anak-anak ni ada lagi peluang. Sebab tu tadi maksudnya kalau program ni berlangsung lagi, apa-apa program yang masih lagi berlangsung, anak-anak sertai sehingga hujung tahun. Okey, nanti cikgu-cikgu akan maklumlah, dia akan bagi tahu. Cikgu-cikgu akan maklumkan. Okey cikgu, cepat isi markah PJSK untuk anak-anak ni, kita akan tutup tarikh ni. Bila dah tutup je, tak boleh buat apa dah. Dah tak boleh ubah, dah tak boleh apa dah. Maksudnya dah tak guna dah. Jadi sekarang ni, maksudnya dalam tempoh sekarang ni, apa-apa saja penglibatan anak-anak didik itu masih lagi boleh digunapakai sehingga hujung tahun nanti. Okay, so ada masa lagi, jangan risau. Kita tutup apa ni untuk isi pengisian tu bila last tarikh? Selalunya dia akan nanti pegawai pendidikan daerah dia akan maklumkan semua JPK Koko di sekolah masing-masing tentang satu tarikh, dan dia memang akan berlangsung pada hujung tahun. Bulan 12 lah biasanya.
pertengahan bulan 12. Okey, tapi untuk mana-mana program yang boleh digunakan, mana-mana program akan berakhir sampai bulan 11 sahaja. Maksudnya lepas bulan 11, tidak digalakkan untuk mengajukan apa-apa program sebab kita hanya kira markah daripada, kita hanya kira tempoh masa pada waktu itu sahaja. Maksudnya kalau nak buat program tahun depan untuk tahun 2022 pula markah dia. Okay, ni Cikgu Syuk, dia kata even tak diiktiraf anggaplah ini. Okay, saya setuju tetapi alang-alang menyeluk pekasam. Biarlah sampai ke pangkalan. Itulah anak-anak didik kan. Cik Smadi, ada juga beberapa program, ada beberapa program yang di, bekerjasama dengan universiti, contohnya macam UPSI, dia mengadakan pertandingan kuis pada bulan 12 tau. Jadi boleh tak sijil pelajar bulan 12 tu dibawa pada tahun hadapan? Boleh tak, okay. Cik Smadi? Okay, sebenarnya situasinya di peringkat kita, kita hanya akan kita akan ambil markah untuk Januari sampai November. Okey, maksudnya bila dah habis saja program, maksudnya cikgu akan sibuk untuk key in markah sebagai untuk tahun semasa. Dia berbalik pada soalan tadi. Maksudnya kalau anak tu tingkatan 5, untuk pelibatan dan juga pengiktirafan markah mereka dalam keterlibatan KOKO hanya untuk tahun ini, tahun 2021 bagi tingkatan 5. Untuk tempoh masa Januari sampai November. Kalau bulan 12, okey, cukup tak? Maksudnya kita punya evidence nak menyatakan kenapa dilaksanakan pada bulan 12. Sedangkan bulan 12 tu sebenarnya dah tak ada lagi dah bentuk penilaian. Kalau nak dibawa ke tahun baru, maksudnya ia kena lihat kepada budi bicara kita. Maksudnya adakah memang tak boleh, program tu memang dah langsung, dia kena langsung pada bulan 12. Jadi kalau kalau saya, ianya tak boleh dimasukkan untuk tahun semasa dan juga tak boleh masukkan untuk tahun hadapan. Jadi macam Cikgu Syu cakap tadilah, ia hanya jadi pengilmuan sahaja. Sebab kadang-kadang untuk guru-guru semua, sebab dua perkara perlu difahami oleh kita. Pengilmuan melalui penyertaan aktiviti co-curriculum yang ada pengiktirafan itu kredit untuk kita. Okey. Manakala untuk aktiviti-aktiviti yang tidak mendapat pengiktirafan atau tidak melalui mana-mana platform pendidikan, ianya bukan tak diiktiraf, tapi poin yang paling penting, anak-anak ini terus terilmu dalam bidang itu. Dia tak boleh, kita tak boleh menyekat peluang anak-anak ni. Okey, maksudnya sekarang ni bila ada pengiktirafan, bonus lah. Bila tak ada pengiktirafan, ilmu bagi anak-anak kita. Sebab kita kena faham motivasi anak-anak kita ni, ada satu perkara, mereka memang sangat excited. Segala benda mereka nak join. Betul. Dia tak kira lah, iktiraf ke tak iktiraf ke, yang penting dia nak. Tapi dalam satu platform pula, anak-anak kita ni yang perlu, kata orang macam mana, kalau ngantuk suruh bantal, kalau apa, kalau ada paku nak kena pahan, nak kena ketuk, baru dia apa, ke baru dia nak bergerak. Jadi dua situasi anak didik ni kita kena faham. Jadi balancekan untuk anak-anak didik ni faham bahawa walaupun ianya tidak mendapat pengiktirafan, tapi yang paling penting ilmu yang mereka peroleh itu sangat penting. Sebab untuk tahun-tahun mendatang, jadi bersabarlah. Mereka boleh dapat, sebab untuk selagi mereka belajar, selagi mereka sekolah, selagi kurikulum itu adalah dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, jangan risau, mereka akan lalui proses itu. Kita akan ada program itu macam tu. Okay, mungkin kita berehat sebentar, cikgu. Okay. Ali, mau bagi kod dulu. Kod seterusnya. Okay, jadi kod kita yang kedua untuk malam ni ialah nombor 8. Nombor 8. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk tidak mencatat di mana-mana ruang chat atau mana-mana yang boleh orang lain baca, dan hanya di buku-buku atau nota masing-masing. Okay. Terima kasih cikgu. Ustazah Surian, Suriani. Boleh Su? Kita iklan sebentar. Okay, jap. Okay, panas ya. Topik kita semakin banyaknya panas. Hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua.
Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Boleh ni. Ada yang tulis nombor pada ni eh? Kod pada live chat? Nah, ada satu. Bagi peringatan sikit kepada apa ni, para pelajar. Sekali lagi. Sila Ali. Okay. Tak apa, cikgu pun. Okay. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan pada rakan-rakan murid semua untuk tidak menulis kod kelas di mana-mana ruangan chat dan hanya menulis di nota masing-masing saja. Maknanya di buku ataupun kalau tulis nota di telefon, tulis nota di telefon saja dan tidak di ruangan chat atau di mana-manalah yang boleh dibaca. Okay. Terima kasih. Cikgu Ismadi boleh teruskan? Silakan. Sambung. Okey. Ada soalan apa banyak? Soalan. Kat paparan screen. Okey, Cikgu Ismadi sebelum teruskan tu, Ani. Cikgu. Ya. Yeah. Ismadi. Ya. Yeah. Dia kata sijil valid untuk tahun yang tertera di sijil sahaja kan? Betul. Boleh bawa ke tahun hadapan, betul kan? Betul. Okay. Tapi kalau surat itu, surat pertandingan tu adalah sebelum bulan 11 atau 12, boleh tak? Sijil dapat lambat tapi surat pertandingan tu awal sebelum bulan 11. Boleh ke tidak dikira? Zuzu, okay. Sebelum Cikgu Ismadi jawab dulu ni pertanyaan Nur Nakita. Untuk CJ kita. Tak nampak eh. Okay, untuk maklumat ya, saudari Nur Nakia, untuk program malam ini CJ kita terbuka ya, tak perlu email edit. Tapi sekiranya untuk pelajar join kredit ya, untuk mendapatkan kredit untuk mengumpul mata kredit edidik junior, maka kena adalah email edidik dan juga daftar dengan edidik junior. Okay. Teruskan. Untuk menjawab soalan Cikgu Zul tadi, sebenarnya hotlah isu pasal sijil ni. Penting tu sijil. Untuk menjawab tadi saya dah sebut bahawa penilaian anak-anak didik ni berlaku pada tahun semasa. Okey, bila tahun semasa, masa dia terikat pada tahun itu sahaja. Okey, jadi berkaitan dengan soalan Cikgu Zul tadi, walaupun sijil yang diperoleh itu lambat, okey, tapi kan biasanya kalau guru nak isi markah PJSK, dia akan tanya anak didik dulu. Dia tanya anak murid dulu, ada tak apa-apa aktiviti yang kamu sertai? Kadang-kadang lagi waktu sekarang ni, waktu yang kita tak bersemuka dengan mereka, mereka akan ambil platform dan guna cara penyertaan sendiri. Kadang-kadang kita pun tak maklum tentang perkara itu, sedangkan anak ni tahu tentang kepentingan PJSK. Jadi kalau program itu dimohon ataupun dilaksanakan pada tahun pada bulan sebelum tarikh pengisian markah itu ditutup, tak jadi masalah. Yang penting anak murid dah buktikan bahawa dia ada menyertai pertandingan itu, program itu melalui surat yang dinyatakan. Kemudian dia ada evidence, mesti dia ada. Kalau tak dapat sijil, mestilah penganjur akan keluarkan poster. Dia kata, okey Johan, pelajar Ali daripada SMK Segamat. So benda tu dah boleh jadikan bukti bahawa pelajar itu terlibat dengan program itu, ditambah pula dengan surat berkaitan dengan program yang dia sertai. Sebab cikgu perlukan data yang firm daripada pelajar berkaitan kesahan dia menyertai itu je. Apa yang dia boleh buktikan. Tapi malanglah kalau tiba-tiba surat itu pun tak ada, kemudian ini kata orang poster pun tak ada. Tapi saya pasti sebelum sijil sampai kepada kita, maklumat-maklumat tentang pemenang, tentang penyertaan, semua kita akan
apa penganjur akan berikan terlebih awal sebab dia tahu anak-anak ni perlukan maklumat itu sebelum markah apa pengisian markah PSK ditutup pada tempoh satu masa. Kita boleh minta dengan dia. Okey? Cikgu Zuan jelaskan. Sebab biasanya yang setahu saya lah pihak penganjur ni dia tak dapat dulu kan untuk kebenaran pengiktirafan apa ni sijil kan programnya kan selepas berlaku tu selepas habis pertandingan kan baru boleh memohon betul bagus Cikgu Wan soalan ni okey sebab untuk pada permulaan kita hanya mohon untuk kebenaran program itu dilaksanakan kemudian nanti bila dah laksanakan program tu ada satu klausa 4 poin berapa dah surat yang diturunkan oleh kementerian atau mana-mana platform jabatan ataupun pejabat pendidikan dia menyatakan bahawa bila habis program dia kena hantar laporan. Okey, sebab apa? Okey, ni soalan yang bagus. Sebab apa tak semua program boleh diiktiraf oleh kementerian JPN ataupun pejabat pendidikan bila ia ini dah dilaksanakan sebab dia terikat dengan tata cara pelaksanaan iaitu contoh. Saya bagi yang paling mudah. Kalau kita nak menyertai pertandingan di peringkat daerah. Okey? Untuk peringkat daerah katalah saya bagi contoh yang mudah di Segamat ni. Di Segamat ni kita ada apa ni ada 110 sekolah. Saya sentuh sekolah menengah je lah. Sekolah menengah kita ada 25 buah sekolah menengah. Syarat utama untuk mengiktiraf program sekolah menengah itu mendapat pengiktirafan peringkat daerah, dia mesti disertai sekurang-kurangnya 4 atau 5 buah sekolah. Okey, maksudnya kalau program tu di peringkat daerah, satu sekolah dengan dua sekolah je, pelajar yang mohon, pelajar yang terlibat daripada dua sekolah je. Maksudnya ianya tidak mendapat pengiktirafan untuk program itu dilaksanakan. Okey, itu kalau di peringkat daerah. Okey, kalau peringkat negeri pula. Okey, peringkat negeri, laporan perlu dihantar sebab apa? Sebab kita nak lihat bahawa betul tak program itu disertai oleh contoh macam di Johor. Johor kita ada 11 daerah. Okey, kalau 11 daerah maknanya kita letakkan penetapan bahawa 5 sekolah mesti menyertai 5 daerah mesti menyertai program itu. Katalah Segamat, Batu Pahat, Keluang, Johor Bahru, Pasir Gudang. Cukup 5 daerah daripada sekolah-sekolah ini yang terlibat untuk program ini. Laporan perlu diberikan kepada kita menyatakan bahawa memang betul list peserta apa semua daripada 5 daerah terlibat baru kita boleh beri pengiktirafan di peringkat negeri. Kalau tiba-tiba kita buat program 3 daerah aja terlibat maka ianya tidak dapat pengiktirafan. Jadi dia akan jadi program ilmu sahaja. Sebab tu peranan penganjur perlu jelas dekat sini. Okey bahawa untuk memastikan bahawa pengiktirafan itu dibuat maksudnya tugas kita lah sebagai penganjur kita kena melobi lah bagi daerah-daerah yang belum ni hantar maklumat tu supaya mereka menyertai apa manfaat dia menyertai pertandingan ini so maksudnya dia bukan mudah-mudah je nak bagi sebab itulah kata orang katanya kelas apa kata orang kan saya cakap tadi bila SPM dikeluarkan dengan laporan PAJSK nampak tak maksudnya nilai PAJSK itu sangat tinggi. Maksudnya dia bukan mudah-mudah kita nak bagi apa kata orang sesuka hati. Maksudnya benda tu amat bernilai untuk anak-anak kita. Okey, maksudnya Cikgu Ismadi. Maksudnya cuba Cikgu Ismadi terangkan, saya rasa ada nampak lebih jelas. Kalau kita sekarang dalam keadaan PKP, kebaikan kurikulum ni ketika murid semasa PKP dan ketika bersemuka. Jadi boleh tak biar anak-anak ni nampak jelas kan? Ada yang kata saya tak ada sijil lagi dan sebagainya kan kat sekolah cikgu pilih orang tertentu je. Jadi sebenarnya dalam PKP ni mesti ada kebaikannya. Apakah kebaikan kalau semasa PKP ni untuk anak-anak didik cari penyebatan tu? Bagus Cikgu Su, Cikgu Zu soalan ni sebab macam saya sebut tadi kalau kita sebelum ni kita dalam pelaksanaan KOKO ni kita boleh jumpa saja bersemuka. Itu tak ada isu sebenarnya. Kadang-kadang kita bersemuka pun anak-anak ni pun susah sangat nak ni. Nak sertai, nak beri komitmen dan sebagainya. Tapi saya yakin anak-anak kita bukan macam tu.
Sebab apa? Sebab mereka perlu diperjelaskan, mereka perlu diberitahu. Kan apa yang berkaitan dengan apa? Apa yang berkaitan dengan PAJSK dan juga kurikulum. Okey. Isunya sekarang bila dalam waktu PKP ni, waktu-waktu kita terhalang dengan berbagai berbagai penjuru, kita nak mengajar lagi dengan masa, kemudian dengan jadual berlangsung dalam PDPR kan. Okey, tapi dalam masa yang sama perlu diingatkan bahawa kurikulum ini adalah dasar, sebab itu ianya perlu dilaksanakan juga. Okey, jadi bagaimana pelaksanaannya ikut kepada ni saya bercakap dari segi platform pentadbiran. Bagaimana sekolah nak melaksanakan tu balikkan semula kepada persekitaran sekolah. Kalau sekolah yang pelajarnya ramai, okey, pelajar ramai, bagaimana nak buat? Okey, tu ada cara tersendiri mereka nak buat. Kalau pelajar tu sekolah tu tak ramai, mungkin ada cara tersendiri mereka nak buat aktiviti kurikulum itu perlu dibuat. Okey, sebab apa? Ini makluman kepada guru-guru semua, sebab kita terikat dengan penjajaran yang baru, iaitu 15 kali perjumpaan untuk aktiviti kurikulum sekarang. Ini saya rasa semua dah maklum tentang perkara ini, guru-guru dah jelas. Okay, anak murid ni perlu faham macam ni je. Bila ada perjumpaan kurikulum, kena hadir, kena masuk platform yang telah guru berikan. Kenapa? Sebab dalam PAJSK kita ada bentuk penilaian markah kehadiran. Okay, kena ingat tu. Markah kehadiran dah 40%. Okay, jadi kalau sibuk sangat nak menyertai aktiviti pertandingan dan sebagainya, bila cikgu buat perjumpaan semua tak masuk, kenapa markah kehadiran? Mempengaruhi juga kan? Jadi dia rendahlah kat situ. Okay, jadi sekarang ni apa yang anak-anak semua kena maklum bahawa markah kehadiran diambil kira walaupun dalam platform sekarang ni. Bagaimana cara guru mengatur, bagaimana sekolah mengatur, ikut kepada persekitaran sekolah. Okey. Okey, kedua, bila dah ada markah kehadiran, kita ada markah pencapaian, kita ada markah penyertaan yang membawa penilaian kepada peningkatan markah PAJSK. Okey, contoh, kalau anak-anak itu ni pun saya pasti cikgu-cikgu dah jelaskan dengan anak-anak murid tu. Yang paling penting, semaksima mana level penyertaan kita, itulah kalau kita masuk pertandingan program-program di peringkat antarabangsa, markahnya akan lebih tinggi. Okay, kalau kita terlibat dengan peringkat kebangsaan daerah, negeri dan daerah, markahnya akan sedikit berkurang. Jadi ambil peluang untuk menyertai apa-apa program untuk markah PJSK, ambil cakna tentang kehadiran dalam kurikulum. Sebab tu kena jelas di sini. Okey, bahawa anak-anak semua, macam kalau cikgu cakap tadi, kalau guru dia faham, guru tahu bidang kurikulum dan juga bidang kurikulum tu dua bidang yang mereka kena laksanakan. Anak-anak juga kena faham. Anak-anak juga kena menguasai kurikulum dan juga kena menguasai kurikulum. Kurikulum dan kurikulum adalah dua keseimbangan yang perlu anak-anak kuasai. Bukan hanya cakap-cakap saja, sebab kalau bahasa mudahnya, kalau anak-anak ni dia belajar daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 sampai habis SPM dapat result yang bagus SPM, dalam masa yang sama juga dalam PAJR, dalam kurikulum, penglibatan dalam kurikulum di tingkat 1 hingga tingkat 5 akan dikeluarkan pengiktirafan itu dalam CJPJSK. So kena seimbang. Okay. So maknanya dalam waktu-waktu ini, walaupun kata orang maklumat itu di hujung jari, kan sekarang ni apa-apa saja berkaitan dengan aktiviti koko segalanya dikeluar apa dapat dilihat di melalui peranti yang diberikan, maklumat tu diberikan oleh guru kita. Pelajar kena bijak. Okey, bijak bagaimana? Bijak untuk membuat, kata orang, membuat penilaian dan pemilihan tentang apa yang mereka nak sertai mengikut kepada kemampuan kita. Okey, untuk maklumat semua, kan kita dalam core curriculum kita ada UBB, kita ada unit berniform, kemudian kita ada kelab persatuan dan kita ada sukan dan permainan. Betul kan? Okey. Maknanya tiga elemen itu adalah tiga elemen yang perlu ada pada anak-anak kita. Okey, maknanya dalam keseimbangan anak-anak untuk menguasai ketiga-tiga bidang ini,
dia ada tata caranya. Tata cara macam mana? Okey, dalam Coco tadi saya sebut kita ada 15 kali perjumpaan. Bila perjumpaan unit uniform hadir, okey, join untuk itu. Okey, dalam yang sama, kalau unit uniform tu dia ada satu program, dia kata ada webinar untuk apa, webinar untuk perkongsian Segamat ada buat hari tu, baru-baru ni. Segamat ada buat tentang webinar bagi membugarkan program PISPA, PUSPA, kan, TUSPA, maksudnya pertahanan awam. Kan, maksudnya anak-anak dapat CJ-CJ dan penyertaan daripada bahagian unit uniform, dah complete dah kat situ. Okay, maksudnya dah complete dah. Okay, kalau untuk bidang, untuk kelab satuan pula. Okay, anak-anak dalam kelab persatuan apa? Contohnya kelab Bahasa Melayu. Okay, Bahasa Melayu. Okay, bila ada perjumpaan untuk kelab persatuan Bahasa Melayu, hadir. Dapat markah, 40 markah untuk kehadiran. Jadi, untuk menambah lagi markah bagi kelab dan uniform itu, dia kena pula terlibat dalam aktiviti ataupun program-program Bahasa Melayu. Contohnya macam sekarang ni, untuk pengetahuan semua, kita dalam platform co-academic, kita ada pertandingan-pertandingan. Kalau dulu kita hanya untuk karnival Bahasa Melayu, kita cuma ada debate, pantun, pidato dan sebagainya. Tapi untuk tahun-tahun pandemik ni, kita dah ada satu program-program sampai platform pertandingan mengarang sajak, menulis esei. Maksudnya mustahil bagi anak-anak kita tak terlibat dalam program seperti itu. Sebab apa? Sebab semua anak-anak kita belajar Bahasa Melayu. Maksudnya peluang itu akan lebih terbuka. Maksudnya bila saya menjawab soalan Cikgu Zul tadi, dalam tempoh pandemik ni sebenarnya ruang untuk anak-anak kita mendapat sijil tu lebih mudah. Sebab kalau dulu kalau kita lihat dalam karnival lah Bahasa Melayu, contoh kalau waktu bersemuka, kita hanya pilih satu orang wakil untuk satu sekolah. Kalau dululah, kan? Tapi sekarang ni, kalau macam contoh di Segamat ni, kita banyak sekolah rendah. Kita ada sampai 85 buah sekolah menengah. Sekolah rendah. Bila 85 sekolah rendah, kita kena kecilkan ikut zon pula. Sekarang ni maknanya kalau pertandingan karnival Bahasa Melayu, kita ada 7 zon. Maknanya 7 zon tu hanya 7 sekolah je akan menyertai daripada 85 tadi tu. Tapi waktu pandemik ni, kalau pertandingan, katalah pertandingan yang menjurus kepada karnival Bahasa Melayu tadi tu, 85 buah sekolah boleh hantar wakil untuk pertandingan tu. Nampak tak? Maksudnya platform tu akan lebih baik sebenarnya, dan dia akan membuka lebih banyak ruang untuk semua anak-anak didik ni. Banyak lagi lah contoh. Atas anak-anak didik lah, dia nak cana atau tidak. Setiap hari boleh dikatakan ada peluang untuk mereka di masuk pertandingan. Betul. Apa kan? Kalau dia apa, di Johor sekarang sebut dengan MSSJ. Betul. Negeri, sebab ada bermula 1 hari bulan hingga 25 hari bulan 9 kan. Sebab sebenarnya apa-apa pun yang berkaitan terus dengan pergi negeri kan. Terus pergi negeri. Tak payah daerah lagi. Sebenarnya apa-apa pun yang dibuat oleh kementerian, sebenarnya objektifnya adalah untuk kebaikan. Tapi bagaimana ianya sampai kepada kita, macam saya cakap tadi, awal tadi, maksudnya kita lihat kepada latar kepakaran kita. Kalau kita pakar dalam bidang kita ini, kita menjurus kepada itu. Sebab sekarang ni dalam segi kurikulum, sebab dia dah jelas berkaitan dengan kurikulum, maknanya kalau BM, cikgu kuasa IBM, ada aktiviti ko BM. Kalau BI, ada BI. Kalau sains teknologi, ada pula STEM dan sebagainya. Sampai tahap kita yang terbaru ni, cikgu Wan kan, kita ada maklumat tentang apa tu, kuis fizik, kemudian ada Mat Olimpiad di bawah kementerian. Ada juga ni, apa ni, pertandingan buku scrap. Dan buku scrap. Slogan sebenarnya. Tak ada poin pun mengatakan bahawa kurikulum ini benda yang asing. Sebab semua perkara tu berkaitan dah sebenarnya. Kan kalau macam yang sukan tadi tu, kita ada subjek PJK. Kan? PJK. So PJK tu adalah method
yang perlu dikuasai oleh anak-anak didik kita sebab dia termasuk daripada segi dasar dan juga pelaksanaan di sekolah. Jadi sukan juga adalah platform untuk anak-anak ni terlibat semua sama dalam aktiviti sukan dan permainan yang membawa kepada pemakaian PJSK ni. So perlukan keseimbangan di situ. Okey, Cikgu Su, menjawab? Ya, itulah macam apa ni, Cikgu beritahu tadi, pelajar-pelajar ni tak boleh ada masa untuk tidur daripada koko. Maksudnya jangan tunggu SPM baru nak aktif. Tingkatan 2 tak nak aktif, tingkatan 4 tak nak aktif, kan? Ya, yeah, betul. Bila nak aktif, tingkatan 3 sebab apa? Oh, nak apply sekolah yang apa ni, kluster ke sekolah berasrama dan sebagainya, kan? Lepas tu tingkatan 5 sebab SPM, lepas tu barulah sibuk nak ni, kan? Ada juga sebenarnya ibu bapa dia tak benarkan ya anak mereka menyertai koko pada masa nak dia akan menghadapi SPM. Itu macam mana? Betul tak? Okay. Betul tak? Isu ini biasa berlaku, ya? Okey, macam saya cakap tadi lah, yang penting sekarang ni dalam bila berkaitan dengan isu ibu bapa ni, perkara yang paling utama adalah bagaimana kita menyampaikan maklumat ini kepada ibu bapa supaya mereka faham. Dan bagaimana penyampaian itu, apa saja bentuk komunikasi dalam penyampaian maklumat itu penting. Sebab sebenarnya ibu bapa ni dia tak nak pun anak dia tak berjaya sebenarnya. Sebenarnya dia nak anak dia berjaya. Okey. Tetapi perlu difahami kemenjadian anak-anak itu perlu ada keseimbangan. Sebenarnya bila seimbang dari segi kurikulum dan juga co-curriculum, dia sebenarnya akan menghasilkan umpamanya akan menghasilkan permata yang lebih bernilai. Okey. Ini tadi saya dah sentuh dah tentang merit untuk 90% dengan 10%, okey. Tapi satu elemen utama yang perlu kita fahami bahawa apa yang mereka akan dapat daripada kemenjadian dalam kurikulum sebenarnya. Okey. Kalau dalam kelas, okey, guru-guru hanya fokus kepada konten pengajaran bagi pengilmuan subjek mereka. Okey. Bagaimana tentang proses untuk mereka ada tahap disiplin. Okey. Kemudian tahap kerjasama. Tahap mereka membuat keputusan dalam tekanan. Okey, so perkara-perkara ini perlu kita, mereka akan perolehi daripada penglibatan dalam kurikulum yang kita sendiri kadang-kadang masa saya mengajar pun kadang dulu tak ada masa. Masa yang tu penting nak kejar syllabus dan sebagainya. Kan, maksudnya rentetan-rentetan daripada memperkukuhkan kemahiran, memperkukuhkan cara pemikiran itu tak boleh, boleh berlangsung dalam kelas tapi tidak semaksima di luar kelas, iaitu dalam aktiviti kurikulum. Okey. Jadi bahasa yang paling mudah adalah kalau kita mengajar konten. Okey, konten bahasa Melayu. Saya gunakan contoh yang mudah lah untuk difahami. Okey. Maksudnya kalau kita mengajar konten bahasa Melayu, kita tahu anak tu boleh menggunakan bahasa yang betul, anak tu tahu dah grammar, frasa-frasa bahasa yang betul. Okey. Tapi bagaimana pula skill-skill yang boleh kita perolehi? Skill-skill yang anak-anak ini boleh perolehi dalam apa kata orang, untuk mengingat, contohnya macam dia nak masuk pertandingan pidato, cara mana, macam mana dia nak berhujah, bagaimana dia nak masuk pertandingan debat, bagaimana dia nak infer, bagaimana dia nak berhujah, nak meyakinkan orang, apa yang sebenarnya skill-skill itu perlu diasah dan perlu diperolehi di luar kelas. Kan, maksudnya kemahiran-kemahiran itulah yang perlu kita lihat bahawa ibu bapa nak anak-anak mereka ini hebat, anak-anak ini berjaya. Tapi kalau istilah menolak langsung untuk tidak melibatkan diri itu, kat situ agak bahaya. Sebenarnya mak bapa, ibu bapa kena aturkan cara keseimbangan yang baik. Contohnya kalau kata anak tu SPM, okey, SPM kita dah tahu dah SPM tu penting untuk dia dapatkan 90%. Anak-anak juga terikat dengan markah 10%. Sekurang-kurangnya mereka hadir dalam perjumpaan kurikulum untuk markah 40%. Dan minimakan untuk pelibatan anak, kita tahu dah anak-anak perlu terlibat dengan bidang kurikulum, bidang uniform, apa tu, kelab persatuan dan juga sukan permainan. Pastikan anak-anak tu hadir tadi tu dalam perjumpaan, anak-anak tu ada terlibat dengan mana-mana program bidang yang mereka daftar dalam kurikulum. So ambil yang paling minimal.
tak adalah saya maksudkan kalaulah kata anak tu dah masuk pertandingan peringkat kebangsaan. Okey, peringkat kebangsaan mereka dah masuk untuk apa kata orang robotik. Tak adalah sepanjang tahun itu robotik. Kan maksudnya bila robotik tu dah menjurus kepada kelab satuan. Okey, untuk UBB, untuk uniform terlibatkan juga paling minima. Okey, sekarang ni banyak kuis-kuis berkaitan dengan apa tu unit uniform. Okey, minta mereka sertai selain daripada mereka nakkan sijil pengiktirafan, yang paling utama mereka tahu pengetahuan tu yang paling penting. Mereka tahu, oh ini rupanya kelab yang aku masuk. Oh ini rupanya yang aku kena tahu tentang apa tu bantuan kecemasan, pertolongan cemas, kan? Apa tu dan sebagainya, ikatan. Sebab ilmu-ilmu itu mungkin sekarang mereka tak nak gunakan. Tapi mungkin bila mereka tahu, contoh macam dalam uniform, kita ada apa tu PBSM, kan? Daripada segi istilah apa tu uniform, apa kita ada konten paling mudah saya ambil pertolongan cemas, kan? Okey, pertolongan cemas tu siapa-siapa je berkemungkinan untuk berhadapan dengan situasi itu. Jadi bila mereka dapat ilmu tu dalam core curriculum, jadi bila mereka membesar, mereka berhadapan dengan situasi-situasi yang memerlukan kemahiran itu, mereka dah ada. Kan? Jadi benda-benda itulah sebenarnya yang kita kena lihat balik apa sebenarnya peranan co-curriculum. Tapi dalam dalam masa yang sama, saya suka menggunakan poin keseimbangan. Apa-apa saja. Kan? Kan? Maksudnya kalau kita nak sihat pun kita nak makan. Kan ya, kita kena nasi berapa, nasi tuku, kan, berapa semua tu. Makan sayur je tak boleh juga. Makan sayur pun tak boleh juga. Kan ataupun makan, saya suka makan nasi lah. Makan nasi je, nasi goreng, nasi ni. Nasi je. Tak ambil protein dan sebagainya. Sebab benda tu natural. Benda tu lumrah kita. Jadi tak mustahil lah juga dalam keseimbangan dalam pendidikan ini juga perlu kurikulum dan juga kurikulum. Tapi saya yakin ibu bapa sebenarnya dia tahu, dia tak ada ke dalam dunia ni tak nak tengok anak dia berjaya? Mesti nak tengok anak dia berjaya. Tapi bagaimana cara, kita lihat pada persekitaran kita. Maksudnya sekurang-kurangnya mak bapak juga kena menyokong. Kena menyokong apa yang sekolah buat, apa yang anak-anak didik ini minat dan sebagainya. Okey. Ramai tu, banyak kita memang hamba di dunia ni dengan pelbagai. Daripada mungkin ibu bapa kot yang apa ni, dia tanya pasal apa sijil sekarang dah tanya untuk apply MRSM. Untuk MRSM, bagaimana dinilai sijil untuk anak-anak sekolah rendah ni untuk kemasukan MRSM? Dinilai macam mana dia kata? Adakah melalui PJSK juga ataupun bagaimana? Okey. Bagus. Tadi saya ternampak satu soalan, dia kata untuk sekolah rendah ni, untuk markah PAJSK ni, dia dinilai daripada tahun berapa? Okey. Untuk pengetahuan ibu bapa, okey, macam tadi kalau saya bagi contoh untuk menengah, dia dinilai daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. Tingkatan 6 tu dah lain lah. Kecuali kalau untuk anak-anak STAM. Anak STAM ni dia special sikit. Tu saya rasa cikgu dah faham dekat situ. Kalau anak-anak sekolah rendah ni, sebenarnya untuk penilaian markah PJSK, mereka yang berada pada tahap tahun 4 hingga tahun 6 saja. Tahun 1 hingga tahun 3 tidak. Okey, sebab itu untuk tempoh 3 tahun tu untuk anak-anak yang lagi waktu sekarang ni kan, tak ada UPSR dan sebagainya. Okey, sebenarnya markah untuk PAJSK sangat penting. Saya ada maklumat tau sebenarnya untuk tahun-tahun sebelum ni kita dah tak ada UPSR. Okey, sebenarnya ia membuka ruang lebih besar untuk anak-anak kita ada peluang masuk ke sekolah-sekolah berasrama dan boarding school. Percaya ke tidak, dekat Segamat ni pengalaman saya, ada anak-anak murid daripada sekolah asli dapat masuk ke MRSM sebab PAJSK dia. Sebab dia tak ada UPSR. Kan maksudnya sekarang ni PAJSK tu adalah satu platform yang sangat penting untuk anak-anak ni. Jadi sekarang ni poin dia, selagi anak tu berada bertahun 4, 5, 6, sebelum kita keluarkan markah penilaian untuk tahun 6 yang akhir nanti tu, pastikan mereka pada tahun 4, tahun 5, tahun 6 kena aktif. Kena ada penilaian, kena ada pencapaian. Jangan termis pun. Okey, rentetan daripada itu juga,
keseimbangan ni sebenarnya lebih baik sebenarnya. Kalau anak-anak ni seimbang, dapat result yang baik 9A, automatik dia akan dapat 90%. Kemudian bila dekat PAJSK pun dapat A. Maksudnya value anak-anak tu lebih bernilai. Dan anak-anak ni tak perlu pun kerja keras. Kalau contohnya dah result bagus, cemerlang 10-90, merit 90%. Kemudian dia cemerlang pula dekat dekat PAJSK untuk co-curriculum 10%. Tak payah pening dah. Kamu pening nak pilih kos ni sebenarnya. Yang pening tu dalam belajar sederhana. Kan? Lepas tu markah PAJSK pun kata orang ke laut. Kan jadi dia pening. Kat mana nak masuk ni? Mana yang melayakkan aku untuk masuk universiti ni? Itu sebenarnya perlu difikir oleh anak-anak ni. Itu sebenarnya yang perlu difikir. Okey? Jadi saya yakin anak-anak kita pun cukup bijak dah sekarang zaman-zaman kata orang zaman-zaman teknologi ni kan, semuanya dengan bantuan ibu bapa yang cemerlang juga untuk melihat anak-anak mereka berjaya. Semuanya yang penting adalah kefahaman. Jadi bila mungkin sedikit banyak ilmu yang saya ada ni saya cuba perjelaskan, maksudnya ibu bapa juga kena cakna dalam membantu anak-anak ini dalam co-curriculum. Maksudnya terlalu menjurus kepada akademik sahaja, tidak ada keseimbangan, ia pun tak boleh membawa kata orang kejadian yang paling maksima. Sebab kita ada pelaporan itu. Kurikulum adalah kemahiran, ya, kemahiran murid-murid. Jadi ada soalan Encik Ismadi, dia kata tentang, dia tanya pasal STAM. STAM ada cara penilaian lain ke dia punya PAJSK? Tadi STAM tadi, ada yang bertanya tadi. Ini pun ada soalan. Soalan seterusnya, kita go baru soalan je. Soalan yang kedua, Syirah, minta maaf ya para penonton, ada yang saya kami terlepas pandang ni. Kalau ada student ada masalah kesihatan dan dapat surat daripada doktor tak dibenarkan melakukan aktiviti lasak seumur hidup, but dia aktif dalam aktiviti kokoh seperti syarahan, kalau speaking, etc. Jadi adakah dia tak balance? Tak apa ke PHC tak balance? Macam tak balance lah, dia tak boleh nak bersukan. Dia hanya boleh dari segi kelab satuan je. Yang sukan tu dia tak boleh. Bagaimana? Tak balance tu macam mana markah-markah dia? Okay. Dia sebenarnya daripada segi markah, dia tak ada istilah balance tak balance. Sebenarnya untuk penilaian PJSK tadi saya dah terangkan bahawa yang penting adalah kehadiran. Kemudian pencapaian. Tadi berkaitan dengan soalan tadi, kalau anak tu aktif dalam syarahan, apa semua automatik, kalau dia masuk mana-mana program, dia akan dapat sijil penyertaan ataupun sijil pencapaian. Okey, itu tak ada isu. Okey, yang mungkin ada isunya kalau berkaitan dengan kehadiran tadi tu. Okey, kalau kehadiran, kalau anak-anak tu, kalau contoh macam inilah, anak tu di sekolah menengah, dia dapat surat doktor, dia kata dia tak boleh terlibat dengan aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Ini saya cerita waktu sebelum pandemik lah, sebab soalan tu mungkin menjurus di situ. Kekangan daripada tak mampunya anak-anak itu untuk menyertai aktiviti koko yang dilaksanakan di sekolah itu, dia tidak membawa maksud anak-anak tu tak hadir dalam aktiviti itu. Kalaulah kata, okey sekarang ni hari ni adalah untuk kelab uniform. Untuk uniform. So aktiviti dibuat sekarang adalah aktiviti berkawan. Anak-anak yang ada masalah kesihatan tadi tu, dia tak boleh berkawan. Tetapi dia ada di situ untuk melihat orang berkawan. Jadi maksudnya adakah dia tidak dapat markah kehadiran? Maksudnya dia dapat markah kehadiran. Jadi tak ada isu di situ. Maksudnya dia ada situ. Kecuali dia tak hadir ke sekolah. Maksudnya bila aktiviti dibuat, okay, contoh paling mudah lah Cikgu Azul kan sekarang ni. Bila ada perjumpaan aktiviti, dia tak masuk pun dekat situ. Maksudnya macam mana cikgu nak ambil kehadiran sedangkan dia tak masuk pun dekat situ, apa, dekat perjumpaan itu. Jadi sekarang ni dua situasi. Maksudnya kalau waktu dulu masa bersemuka, kalau anak-anak tu ada masalah kesihatan, memang tak boleh menyertai program aktiviti berbentuk fizikal, tapi dia hadir, tak ada isu dia tentang kehadiran kat situ. Okey, tapi untuk markah penyertaan program-program bagi pencapaian dan sebagainya, tak ada isu pula. Sebab anak-anak tadi dia kata dia boleh bersyarah, dia boleh apa semua. Jadi apa keterlibatan dia dalam aktiviti tu, bagi pada cikgu, cikgu nampak dia ada pencapaian dan juga penyertaan dalam aktiviti koko yang dia minat dan disertai.
Okay. Mereka so, tak perasan tau Encik Semadi. Dia tak perasan bahawa kehadiran juga, kehadiran tu adalah jugalah markah yang mungkin dia ingat setiap tu kena ada menang baru dia kira. Ha, dia dia tak semestinya kita menang. Kita sertai juga adalah markah. Ada kan? Markah. Ya, yeah, ramai okay, yang kita ni berhenti. Berhenti lah. Kita bagi laluan lah untuk akhirnya. Untuk kod seterusnya ya. Okay, kod seterusnya. Okay, kod. Kod ketiga pada malam ini ialah nombor 4 dan saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk tidak mencatat di ruangan chat dan hanya mencatat di nota-nota masing-masing. Kita insyaAllah kita akan ada satu lagi kod untuk di kod sepenuhnya malam ini dan akan diberi di akhir program nanti insyaAllah. Okay. Terima kasih cikgu, silakan. Yang penting kan Cik Semadi, kefahaman kepada ibu bapa, pada anak-anak tu. Anak-anak perlu tahu. Dah masuk tu jangan diam je. Bagi tahu cikgu kan. Oh bagi tu cikgu saya dah masuk pertandingan ni. Ada yang didiam-diam je. Tu yang ramai yang tak tahu kan. Jadi anak-anak jangan lupalah bagi tahu pada guru. Dan ibu bapa pun kena ambil cakna lah dalam hal-hal ni kan. Betul. Okay. Itu sebenarnya berbalik kepada tugas guru jugalah masanya sekarang ni. Bila maklumat dah disampaikan oleh GPK Koko kepada semua guru tentang satu tarikh berkaitan dengan pengisian markah PAJSK bagi tahun semasa, maknanya cikgu kena ni lah, kena alert dekat situ dalam kelas tanya, okay, ada tak sebarang bentuk apa tu penyertaan kamu yang cikgu tak maklum untuk bagi pada cikgu supaya cikgu boleh nilai dalam pemarkahan PAJSK kamu. So benda-benda tu sebenarnya cikgu boleh guna apa saja cara dan platform. Kalau dulu tak saya dalam sekolah saya, cikgu akan bagi satu kertas berkaitan dengan apa pencapaian kita dalam bidang tiga bidang tadi tu, bagi pada pelajar tulis, cikgu ambil dan cikgu akan typekan semula. Isi dalam markah penilaian PAJSK mereka bagi tahu semasa. Tu semua saya pasti cikgu kita hebat, dia tahu dah nak buat apa. Cuma mungkin ada terlepas pandang dan sebagainya. Cuma harapan saya sebenarnya untuk cikgu-cikgu bagi penilaian PAJSK ni memang sangat penting cikgu eh. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang memang sangat alert tentang perkara ni. Maksudnya dia tahu dah anak dia ni memang hebat, dia tahu memang anak dia mesti akan dapat 10% memang markah A dalam bidang ni. Apa dalam kurikulum. Jadi kadang-kadang leaking-leaking kebocoran-kebocoran yang kita sebenarnya boleh kita boleh kontrol pun benda tu. Jangan sampai berlaku. Katalah anak tu memang layak dan dia ada penyertaan di peringkat antarabangsa bagi markah yang selayaknya. Jangan disebabkan kita terlepas pandang, kita letak markah yang rendah. Jadi bila dah tutup saja untuk penilaian bagi tahu semasa tu dah tak boleh ubah dah cikgu. Sebab tu peranan GPK Koko juga sangat penting. GPK Koko sebelum kita sahkan pengetua sahkan tu, kita kena check balik kenapa pelajar ni ada yang gagal dalam koko ni. Sebab kalau anak-anak ni hadir je dalam percubaan koko, dia akan dapat 40 markah C dah dalam tangan mereka. Mustahil. Hadir saja ya, hadir saja. Dia belum tak terlibat, dia baru hadir saja. Dah lulus tak, tapi lulus tak cantik lah lulus C sebab kita boleh sertai banyak lagi program-program yang boleh meningkatkan lagi kita punya PAJSK. Maksud saya tadi, cikgu-cikgu kena bekerjasama dengan pentadbir untuk lihat balik kalau nampak keganjilan kan, tiba-tiba ramainya kelas ni gagal. Kenapa ya? Tengok balik. Mungkin akan ada, mungkin cikgu terlepas pandang untuk meletakkan markah-markah kehadiran atau sebagainya. Dekat situ kita kena bijak lah untuk mengatur dan menyusun cara pengurusan kerja kita. Sebab nanti tak nak yang jadi mangsa adalah anak-anak kita. Okay. Biasa sebelum kita nak key in markah dalam PAJSK tu, kita akan diberi pelajar akan diberi satu borang untuk diisi. Okay, apakah yang mereka masuk, apakah penyertaan mereka kan. Jadi kat situlah tapi kalau pelajar tak alert, maka dia akan tercicir lah. Pastikan setiap penyertaan tu ada, kalau dapat sijil kan, untuk evident kan, perlu diberilah kepada GPK Koko kan. Betul. Untuk simpan ya, untuk jadikan bukti ya, bahan bukti. Betul. Dan maklumat yang diisi dalam borang-borang yang melibatkan penyertaan, pencapaian yang nak diberikan kepada guru tu, pastikan anak murid
lagi waktu sekarang kan kita tak tahu apa yang anak murid kita sertai. Kan? Ya, betul-betul. Anak-anak tu kena tunjukkan bukti lah. Cikgu ni, CJ saya, saya sertai ni. Program ni. Okay, so yang jadi isunya terlibat banyak tak ada masalah. Yang kita risau yang tak terlibat apa-apa. Kan tu lah sebenarnya. Sebab untuk kita faham bahawa kurikulum ni adalah hak anak-anak kita. Dan bila kita tahu hak anak-anak kita ni pula, murid-murid semua kena faham pula hak kamu tu apa. Bila kita tahu hak kita tahulah cara kerja kita. Bila cikgu bagi maklumat berkaitan satu perkara ataupun program, kalau kita rasa kita berkemampuan dan ianya kita rasa kita boleh menyertai, kita sertai. Jangan tolak tepi benda ni. Kan? Sebenarnya sekarang saya difahamkan ada satu program PGB Berkarya. Okay. Ya. Yeah. Sejak nanti dan sekolah akan sediakan menganjurkan program lah untuk sama ada nak buat peringkat daerah ataupun mungkin negeri atau nak kebangsaan pun boleh kan. Betul. Okey. Mungkin saya boleh sentuh sikit. Saya tak pasti di negeri lain bagaimana, tapi kami pegawai di PPD telah dimaklumkan tentang satu program iaitu tentang pengetua guru besar berkarya. Program ni sebenarnya sangat bagus sebenarnya dalam waktu-waktu begini. Contohnya macam di Segamat sendiri, sebenarnya banyak program-program yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah sendiri sebagai penganjur bagi pertandingan-pertandingan. Program banyak. Bagi pertandingan-pertandingan yang sebenarnya platformnya adalah untuk memberi peluang kepada anak-anak didik ini markah PJSK. Contoh macam ni, satu sekolah dia menganjurkan satu pertandingan iaitu kuis kenegaraan berkaitan dengan sejarah. Okey, dah kita faham sejarah itu adalah satu subjek wajib lulus dan konten-konten dalam kuis sejarah itu semua menjurus kepada pemahaman mereka dalam subjek sejarah. Okey, jadi bila sekolah ataupun sekolah menganjurkan pertandingan itu, katalah dibuat di peringkat daerah, saya baru terima satu kertas kerja, dibuat satu peringkat daerah, sebenarnya dia nak bagi peluang kepada anak-anak dia, anak-anak sekolah dia, markah PJSK bagi peringkat daerah. Semua budak yang belajar sejarah boleh join pertandingan itu. Dalam masa yang sama, untuk mendapat pengiktirafan di peringkat daerah, dia libatkan penyertaan itu kepada semua sekolah yang ada di Segamat. Cukup 5, lebih 5, lebih 10, maka dapatlah pengiktirafan program itu di peringkat daerah. Maksudnya, kalau cikgu ada kemampuan lagi untuk menganjurkan pertandingan-pertandingan di peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kemasan. Peringkat negeri berapa sekolah join cik? 5, 5 juga. 5 juga, sama 5 dengan juga. Daerah. Sama semua, 5. Kalau kebangsaan cik? Kalau kebangsaan 5 negeri. 5 negeri. 5 negeri. Kalau antara bangsa, dia kecil sikit. 4 negara. 4 negara. Tapi sebenarnya lebih baik kalau macam mana, ni saya bagi tips lah pada barisan pentadbir, kalau nak menganjurkan program-program berkaitan dengan PGB Berkarya sebagai host ni, kalau boleh kita target jumlah, kalau tadi di peringkat daerah, kita target jumlah yang besar sikit daripada 5. 5 sekolah. Kalau di peringkat daerah, kita besarkan lagi, kalau peringkat negeri, kita besarkan lagi penyertaan lebih 5 daripada daerah yang ada di negeri kita. Kalau kebangsaan, lebih 5 negeri yang menghantar penyertaan. Macam tu. Okay, kalau antarabangsa pun sama lah. Itu sebenarnya tugas penganjur lah, bagaimana kita nak meyakinkan credibility program itu supaya memberi manfaat kepada anak-anak didik kita. Konsep yang terbaik lah tu, cik. InsyaAllah. Banyak cara kan. Banyak cara sebenarnya untuk belajar dapat. Cuma belajar kena alert, ibu bapa kena sokong, sebab kita sekarang memang secara online memang kena ada peranti, betul tak? Betul. Satu keluarga biasanya mesti adalah kan satu peranti kan kat rumah, sekurang-kurangnya kan. Sebab ada sebab ada juga anak-anak didik ni dia tak ada kan, tak cukup terpaksa share yang ni. Tapi itulah sebenarnya sekolah pun dia minta juga pelajar-pelajar maklumkan dan siapa yang ada masalah berkaitan dengan ini, sebab mereka akan dibantu sebenarnya. Kat sekolah kan kita ada PABG kan, kita ada unit kebajikan kat sekolah kan.
sebenarnya kalau nak kan, nak seribu daya betul tak? contoh terbaiklah macam adik Ali kita ni, dia macam-macam walaupun dia lain daripada yang lain tapi dia boleh ya. Kita tengok dia ada jati diri dia sendiri, dia ada apa yang dia nak buat. Adik apa, saya fahamkan adik Ali ni contoh terbaiklah kemenjadian kan, untuk untuk melihat hasil kata keseimbangan okey dalam pendidikan sendiri yang berlaku kan. Baru umur berapa tahun kan, cikgu dengar dah macam-macam dah dia punya pencapaian dan sebagainya. Okey, alhamdulillah sebenarnya. Tapi sebenarnya semua pelajar boleh begitu bila mereka betul-betul faham tentang apa yang mereka perlu kuasai dan mereka perlu hadapi. Cuma mungkin saya tertarik tadi Cikgu Wan bersebut tentang pelaksanaan dan mungkin berbentuk kekangan yang berlaku dalam pada waktu ini. Okey. Contohnya macam di dalam waktu sekarang PDPR pun sendiri ada kekangan-kekangan sendiri. Ya, betul. Walaupun kita menggunakan platform maya untuk penyampaian ilmu kepada anak-anak murid kita, kita guru-guru juga tak terikat hanya menggunakan platform itu sahaja. Kita boleh gunakan kaedah-kaedah lain. Yang paling penting ilmu itu sampai kepada anak-anak didik kita. Begitu juga dengan co-curriculum. Sebenarnya dalam co-curriculum, kita tak menetapkan bahawa platform yang perlu digunakan hanyalah platform online-online, dalam talian saja yang secara kata orang yang memberi kekangan kepada anak murid ini untuk mendapatkan peranti penggunaan data yang banyak dan sebagainya. Nah, kita boleh gunakan cara yang lain. Maka kita boleh hantar maklumat itu melalui Telegram, kita boleh gunakan WhatsApp. Yang penting poin berkaitan dengan ilmu yang disampaikan itu sampai kepada anak murid kita. Sebenarnya dia tak ada dan kita dalam ada alasan setiap individu, setiap keluarga mempunyai kata orang kekangan dan juga latar persekitaran yang berbeza. Ini kalau saya bercerita daripada segi kontak anak-anak kita di bandar pun ada masalah dia tersendiri. Bagaimana pula kalau anak-anak kita yang berada di luar bandar tu? Di sekolah-sekolah pendalaman dan sebagainya. Macam kita kat sini pun di Segamat ni ada sekolah asli yang asli. Jaraknya 62 km daripada bandar ni. Maknanya kalau cikgu tu pergi balik ke PPD ke sekolah dia dah hampir 100 meter lebih. Itu belum lagi anak-anak tu daripada jarak sekolah dia ke rumah. Adakah masih lagi valid menggunakan kaedah-kaedah yang kata orang tak bersesuaian dengan mereka? Jadi cikgu-cikgu kita bijak. Dia ada cara-cara pendekatan yang baik untuk menggunakan platform bahawa ilmu itu perlu disampaikan. Gunakanlah modul, kan, hantar maklumat dan sebagainya. Kata orang tak maksima tapi paling minima ilmu itu sampai kepada mereka dan mereka tahu apa itu erti ilmu yang mereka perlu tahu. Alhamdulillah. Maksudnya kena ada kerjasama antara pihak sekolah dan juga pihak pelajar lah, ibu bapa. Kan? Macam kita sekolah ni juga, kalau macam kita tak ada peranti dan sebagainya, susah kan, line tak dapat. Macam biasa kita boleh pergi sekolah kan, tanya. Yeah? Mungkin tengok keadaan lah, ikut SOP yang dibenarkan lah. Ada banyak. Ada banyak bantuan-bantuan diberikan kepada sekolah-sekolah. Sekarang ni pun macam di unit saya, unit bakat murid, kita bersama dengan unit HEM, unit pembangunan di bawah unit pembangunan murid, kita ada unit bakat murid dengan unit HEM. Unit HEM adalah unit yang paling sibuk sekarang sebab waktu-waktu pandemik ni, kalau mereka dengan bantuannya lain, dengan pemberian mask, kemudian data-data, COVID dan sebagainya. Maksudnya walaupun itu menjadi kata orang pertekanan bagi mereka untuk melaksanakan kerja, mereka still buat kerja. Yang paling penting anak-anak ini terus mendapat hak mereka untuk diilmukan dalam sama belajar dalam persekitaran yang selamat. So benda-benda tu sebenarnya tekanan juga bagi kita. Maksudnya semua orang akan berhadapi dengan kesulitan, tapi bagaimanapun kita sendirilah bagaimana kita nak absorb kesulitan itu supaya kita mendapat, kata orang, tak banyak tapi sedikit. Maksudnya daripada ada, daripada langsung tak ada, kan? So benda-benda itulah kita lihat balik apa tugas kita dan peranan kita. Apa ni, minta Ali bagi last code. Ali,
kod terakhir kita ialah nombor kosong, sifar. Kosong lah. Link kredit dah. Link semua dah diberi ke di dalam ruang chat. Boleh untuk tuntut kredit dan juga untuk menjana sijil bagi program malam ini. Okay. Siapa yang bukan edit junior tak perlulah tanya kod-kod tu kan. Siapa yang tak ada edit junior, anak anda cuma isi yang link sijil sahaja, bukan link kredit. Link kredit IU tu untuk anak-anak edit Akademi YouTuber sahaja. So anak-anak yang lain bukan edidik, anak-anak isi yang sijil sahaja. Okay, sebelum kita berakhir ni, boleh kita share sikit gambar-gambar Ali daripada ceramah kita, ya? Sebelum last kan, saya ada satu soalan ni. Oh, ada lagi ni. Ketua kita dia banyak soalan ni, Encik Sumadi. Benda ni ada yang kurang memahami atau mungkin tak alert dan sebagainya. Saya nak tanya tentang Petira Fund yang telah diberi, memang ada surat kan dari bahagian pendidikan Islam MPI atau iktiraf CJKKQ. Ada dalam maklumat Cik Ismadi tak? Apa KKQ tu, program apa itu? CJKKQ, kelas kemahiran Al-Quran. Untuk pelajar-pelajar CJ Cik Ismadi. Kelas yang mengambil bahasa Arab. Kelas KAA. Sebenarnya ada ni tak? Ada maklumat tak? Okey cikgu, sebenarnya soalan tu bagus. Okey. Kenapa saya cakap bagus macam ni? Okey, walaupun kita menggunakan platform co-curriculum, kita ada satu platform curriculum. Okey, platform curriculum ni juga mereka ada program mereka sendiri. Okey. Okey, jadi macam yang cikgu sebut tadi, mungkin daripada segi tadi tu saya rasa mungkin program tu di bawah kurikulum. Dia bukan di bawah co-curriculum. Tetapi dia boleh sebenarnya CJKKQ ini diberi pengiktirafan peringkat kebangsaan bagi pelajar yang lulus exam, lulus PBD masa ni PBD lah kan. Betul. Tanpa melalui apa-apa ni lah. Maksudnya tak perlulah yang sepemahaman saya. Dia tak perlulah nak beri apa ni, guru nak memberi laporan dan sebagainya. Kerana guru KKQ ni dia setiap hari dia memang melaporkan macam guru biasa juga. Untuk apa ni, apa yang dia ajar dan sebagainya. Okey, maksudnya di situ ia digunakan dalam konteks kurikulum. Okey, maksudnya untuk boleh masuk ke dalam PJSK. Okey, untuk kurikulum ada setengah-setengah bahagian yang memang kata orang memang benda tu dah selaras dah. Berkaitan betul. Dengan program-program di bawah. Di bawah program co-curriculum. Tapi sebenarnya untuk saya lebih jelaskan lagi tadi, sebenarnya macam ni. Sebenarnya program-program juga dilaksanakan dalam platform curriculum. That's even ada juga program-program yang dibuat di bawah HEM. Contohnya di bawah apa, Haliwan Murid. Mereka ada anjurkan juga pertandingan-pertandingan, program-program di bawah unit mereka. Okey. Tetapi sebab yang memegang taruh bagi pengiktirafan ini adalah unit co-curriculum. Okey. Jadi kalau mana-mana badan juga, contohnya macam HEM lah. Okey. Tadi bagi contoh budak lah HEM lah. Okey. HEM dia nak buat pertandingan syarahan. Walaupun kita dalam platform yang sama, kita dalam platform pendidikan. Okey. Unit HEM, dia untuk program tu dia ada kertas kerja. Okey, maksudnya kertas kerja dia tu, dia perlu hantar juga kepada kita untuk kita lihat bahawa adakah program itu menjurus kepada latar PJSK untuk dinilai. So maknanya kita juga individu yang dirujuk oleh mana-mana dalam platform pendidikan sendiri untuk memberi pengiktirafan kepada pemakan PJSK tu. Sebenarnya. Tetapi untuk KKQ ni memang dia dah ada keluarkan satu surat yang memang jelas dan nyata tentang pengiktirafan untuk PJSK. Betul. Maksudnya soalan saya, ada yang KMPK Koko sendiri dia tidak faham. Dia tak jelas, dia tak nak terima. Dia nak minta laporan dan sebagainya. Pada sebenarnya, saya surat itu sudah memadai kan syarat dia lulus exam ataupun sekarang dia laksanakan PBD kan untuk ni. Rasanya itu sudah memadai kan sebab betul surat. Betul.
Sebab tu kalau mungkin saya boleh bagi contoh yang lebih mudah lah kan. Contohnya macam ada juga NGO-NGO, macam kita di Johor ni ada juga NGO-NGO ataupun badan-badan kerajaan lain selain daripada pendidikan yang melaksanakan MOU dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Contohnya macam Yayasan Warisan Johor. Kalau mana-mana program di bawah Yayasan Warisan Johor, mereka dah ada MOU dengan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Program-program mereka yang menjurus kepada pendidikan ini terus diiktiraf. Maksudnya itulah Jabatan Pendidikan Negeri Johor dia buat pertandingan tentang penulisan penulisan sejarah Melayu. Kan maksudnya program tu dia punya audien atau penyertaan dia daripada pelajar. Jadi bila dia hantar je kepada kita, automatik benda tu dah jadi program yang diiktiraf lah sebenarnya. Itulah saya timbulkan sebab apa, sebab ada yang suka nak menerima sebab mungkin kurang memahami lah kan. Boleh jadi apa, surat, lah, surat, surat-surat tu adalah sebenarnya. Surat, yang penting surat yang Cikgu Wan cakap tu ada. Memang ada. Untuk menjelaskan kepada PK Koko kita. Okay, sila Ali. Okay, dah naik dah. Tengok gambar cikgu kita. Okay, ini dapat apa ni? Saya taklah, katorang taklah sehebat mana pun sebenarnya. Okay, ni ni sebenarnya adalah saya salah seorang guru cemerlang kurikulum kebangsaan. Okay. Satu bila tersangkut di situ. Okay. Masa saya di sekolah lah sebenarnya. Okay. Okay, ada lagi Ali next. Okey, ni saya nak ini. Ini kenangan manis ni antara perkongsian lah ya untuk cikgu-cikgu kita, anak-anak kita. Sebenarnya semua orang boleh jadi hebat. Okey. Kenapa? Sebab saya belajar dari segi apa yang saya lalui inilah. Okey. Sebenarnya ini adalah satu platform saya menghantar anak murid saya dalam bidang inovasi yang bukan latar kepakaran saya. Okey, iaitu dalam kajian biomass. Okey, sebab saya adalah guru dalam bidang pengajian perniagaan. Okey, sebab saya melihatkan bahawa salah satu cara untuk saya menganjakkan kemahiran dan juga peluang anak-anak kita ni adalah melalui platform inovasi. Okey, jadi kerja keras, sebenarnya kerja keras anak-anak didik saya jugalah ni semua dah ke universiti. Alhamdulillah, saya masuk satu pertandingan yang kata orang sekolah-sekolah biasa. Masuk ke satu pertandingan yang agak besar iaitu International Technology Invention Exhibition. Kalau cikgu-cikgu tahu tentang konsep inovasi ni, semua nak masuk ITEC. Sebab ITEC ni dia kumpulkan satu semua apa inventor-inventor anak-anak murid daripada level sekolah sampai peringkat terbuka, profesional dalam bidang inovasi. Maksudnya saya beranikan diri untuk masuk, ni adalah pertama kali saya masuk yang dalam bidang, yang bukan dalam bidang saya, tapi kerja keras saya dengan anak murid iaitu dengan membaca jurnal-jurnal daripada luar negara tentang kajian-kajian berkaitan dengan kimia dan sebagainya. Terkebil-kebil membaca, tapi saya terima kasih kepada cikgu-cikgu yang banyak bantu saya terutama dari segi bahasa Inggerisnya, konten-kontennya, kemudian cikgu-cikgu sainsnya. Saya bawa anak murid saya ini dalam platform kajian inovasi pertanian melibatkan 34 buah negara termasuk China, Indonesia. Daripada 34 sekolah dunia itu, satu-satunya sekolah yang memenangi anugerah emas adalah sekolah daripada Malaysia, iaitu sekolah saya. Amat terkejut sebenarnya benda ni, dan lebih membanggakan anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa bagi saya. Mereka sekolah ni biasa-biasa je, mereka boleh berbahasa Inggeris dengan bagus sehingga meyakinkan Kementerian Pendidikan Arab Saudi memberi mereka pengiktirafan bagi anugerah khas Kementerian Pendidikan Arab Saudi. So maksudnya diorang boleh bercakap dengan diorang dalam bahasa Inggeris sebagainya dengan meyakinkan orang-orang daripada Arab Saudi ni. Saya rasa itu satu kebanggaan lah bagi saya sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. Hebat. Tahniah cikgu. Boleh, cikgu-cikgu saya, anak-anak murid saya pun boleh. Okey. Ini juga ada pengalaman manis saya untuk tahun 2019. Kalau cikgu-cikgu pernah dengar, di bawah platform Kementerian Pendidikan Malaysia kita ada konsert diraja. Okey. Ini adalah
saya terlibat sebagai floor manager untuk konsert diraja di Istana Budaya yang mengumpulkan anak-anak kita daripada segi muzik, tari dan juga teater yang kita kumpulkan, dan juga guru-guru kita yang hebat tu sebenarnya ramai, satu Malaysia. Satu Malaysia terlibat untuk program ini, dan sehingga kita dijemput untuk membuat persembahan di Istana Negara bagi satu persidangan Raja-Raja Melayu, yang mana satu pengalaman buat saya sendiri pun tak pernah masuk Istana Negara dengan protokol dan sebagainya. Tapi bila diberi peluang ni, barulah saya tahu. Subhanallah, peluang ini rasanya kalau saya kata orang tak ada jumpa cikgu-cikgu hebat yang lain di kementerian dan sebagainya, mungkin tak ada peluang lah. Tapi sebenarnya semua orang ada peluang untuk membawa diri ke platform inilah. Macam tu. Okay. Yang ni sebenarnya ni juga pengalaman manis bagi saya. Sebenarnya saya adalah salah seorang think tanker bagi penulisan pelan kesenian Malaysia. Di situ ada Dr. Ayu, Dr. Adrai, ada Cikgu Abul. Okey, dan situ juga ada arwah Cikgu Jabar, Al-Fatihah buat beliau. Dia ni adalah dulu GPK Koko di Sekolah Seni Malaysia. Cik Sam adalah penolong pengarah kanan di bahagian sukan, kurikulum dan juga kesenian lah. Saya salah seorang think tanker lah untuk proceed pelan kesenian, pelan pendidikan kesenian Malaysia. Bekerja dengan orang-orang hebat ni membawa kita. Okay. Yang ni kejayaan juga bagi anugerah emas bagi inovasi yang saya bawa juga, yang juga tak digambarkan bahawa pencapaian ini, iaitu untuk Zon Selatan kita mewakili program peringkat kebangsaan bagi Harta Intelek, bagi program Harta Intelek, sebab program ni program yang sebenarnya menguji juga kemampuan kita sebagai guru dan juga anak murid lah untuk membawa kepada platform ini, sebab ia berkaitan dengan Harta Intelek. Betul tak kawan Encik Ismadi ni dia bukan saja memimpin dulu, dia memimpin murid, sekarang dia memimpin guru-guru untuk kemenjadian murid. Itu kita dah nampak bukti-buktinya, kepencapaiannya tak terkata banyaknya. Kita jadi macam teruja untuk inspirasi dengannya kan. Tak silap lagi. Sebenarnya itu kerja buat kita je lah sebenarnya. Macam bila saya dah tukar portfolio ni, maknanya nanti mungkin Ali boleh kongsi gambar yang akhir kot. Ada, saya sebenarnya bila dah sampai platform ni, saya kena apa kata orang, ini tadi ikon kebangsaan lah, ini ikon alumni. Lepas tu nanti yang last ni, sebenarnya cikgu-cikgu kita ni hebat sebenarnya, cuma mereka tak tahu mereka perlu dibimbing sebenarnya. Kalau macam kita tak tahu kat mana kita nak pergi, tak tahu apa caranya kan. Sebab itulah kawan cuma, untuk semua Cik Ismadi ada bawa kami guru-guru pengurus inovasi ke UPM, ke Jabatan Nuklear. Jadi ada laluan tu yang kami tahu. Itu yang guru-guru nak sebagaimana Cik Ismadi buatlah. Tahniah Cik Ismadi. Terima kasih banyak-banyak. Satu gambar yang last saya tak. Sebenarnya sebab saya bercakap dari segi capacity kurikulum. Dan juga saya, macam kami di kurikulum, kami pegang banyak bidang. Sebenarnya kami juga pegang platform STEM, kami pegang platform bahasa. Macam bahasa pun, cikgu boleh bayangkan tak, bahasa kita ada bahasa BM, BI, BC, bahasa Tamil, bahasa Jepun, semua menjurus kepada platform kami. Okey, tapi dari segi core academic lah. Okey, jadi ini saya bila melihat kepada pengilmuan guru-guru kita dalam bidang inovasi STEM ni, perlu ada kolaboratif bagi cikgu-cikgu kita terus kepada platform-platform kepakaran yang lain. Contohnya macam kita pergi ke agensi nuklear. Jadi mana-mana cikgu yang terlibat dengan bidang inovasi ni, kalau mereka ada satu kajian dan sebagainya, mereka boleh merujuk. Sebab kita ada IOU dengan mereka untuk mereka bantu kita, guru-guru kita dan juga sekolah. Dan yang paling utama, sekolah-sekolah di daerah saya, Alhamdulillah, kita dah ada jalinan dah dengan agensi nuklear dan juga fakulti biotek dan juga molekul di UPM.
yang kita tanda tangan ni untuk apa pensyarah-pensyarah, pakar-pakar hebat di universiti untuk bantu bantu kita di sekolah di daerah kita. Sebenarnya benda ni boleh dibuat di semua negeri dan sebagainya. Sebab senang cakap saya memang tak berkemampuan dan saya pun bukan bidang kepakaran yang dalam kajian-kajian kajian-kajian cikgu-cikgu kita di sekolah-sekolah. Jadi mungkin dengan platform ini mereka boleh terus menjurus kepada tenaga-tenaga pakar yang kita salurkan di universiti. Itulah sebenarnya. Ada lagi lah. Sebenarnya kan banyak sangat kejayaan Ismaili tanya, tapi kita sedar sebenarnya dah pukul 10:50 hampir 10:50 ni, subhanallah. Malam ni memang keberadaan Ismaili pada dalam Cakna Johari ini memang tepat waktunya, ramai yang bertanya dan sebagainya. Jadi ada lagi kawan sebelum kita tutup, sudah pukul 10:50 dah ni. Sebenarnya dah. Lepas ni kalau lepas ni ramailah PM Ismaili ni. Mungkin di peringkat saya yang terakhir lah. Terima kasih sekali lagi kepada barisan pengurusan Cakna Johari sebab bagi peluang kepada saya untuk berkongsi. Sebenarnya tak hebat mana pun, sebenarnya ramai lagi yang lebih hebat. Cuma kata orang, peluang yang diberikan kepada saya untuk saya berkongsi, sebenarnya mungkin ada yang tak kena dengan pemahaman guru dan sebagainya, tapi saya harap sekurang-kurangnya dia dapat menyuntiklah kerja buat cikgu di sekolah. Yang paling utama dalam waktu-waktu ini cikgu, sebenarnya kawalan dalam bentuk emosi dan juga persekitaran kita ni memang mencabar. Jadi cikgu-cikgu gunalah kebijaksanaan sebaik mungkin supaya dapat laksanakan bidang kurikulum dan juga co-kurikulum secara maksima dan secara sempurna yang berpegang kepada anak-anak ini terus perlu diilmukan. Manakala untuk anak-anak pula terus membuka minda dan terbuka hati dan jiwa untuk menerima didikan yang cikgu berikan. Sebenarnya tak ada pun dalam unsur pendidikan ni kita nak menyusahkan, kita nak memberi perkara yang tak baik kepada anak didik kita. Sebenarnya semua yang diberi tu adalah benda yang baik, tapi bagaimana kita mentafsirkannya tu kitalah yang membawa kita yang membawa diri dalam juga penilaian. Positif, kena sentiasa positif, ingat peranan kita sebagai manusia, peranan kita kepada Allah, kepada keluarga, kepada guru-guru kita. Perkara tu yang sangat penting bagi saya. Jadi terima kasih kepada semua. Nanti kalau apa-apa yang tak faham lagi bolehlah tanya-tanya, yang saya boleh kongsi, saya kongsikan kepada semua. So, ramai cikgu sebab segamat sangat sangat berterima kasih pada Cik Ismaili atau Cikgu Puspa ni, tanya Cik Ismaili sememangnya. Beliaulah inspirasi kami di segamat dan negeri Johor sebenarnya, termasuk saya. Bergegar selamat di sekolah angka. Insya-Allah. Ada ulama yang hebat. Tahniah-tahniah semua. Okey, nampaknya kita dah tepat pukul 10:50. Jadinya link sudah diberi, kata-kata terakhir daripada Cik Ismaili pun sudah diberi. Maka terima kasihlah kepada tetamu jemputan kita, Cik Ismaili bin Muhammad Arsyad, atas kesudiannya untuk bersama kita malam-malam ni hingga pukul 11 malam. Segamat hebat. Itu dia segamat hebat. Hingga 11 malam ni. Jadinya mudah-mudahan perkongsian beliau pada malam ini memberi ruang dan pengetahuan pada anak-anak, ibu bapa dan guru untuk terus berkurikulum, sebab adanya banyak panjang tadi kemahiran di situ. Jadi moga-moga Encik Ismaili kita terus bersemangat untuk kurikulum kemenjadian murid. Dan hari sekalian, terima kasih banyak-banyak di atas hari ini, malam ini, di atas bersama kami semua, masih diluangkan bersama kami semua untuk mengetahui perkongsian yang sangat bermanfaat pada malam ini. Jadi jangan lupa setiap malam Sabtu kami Cakna Johari sentiasa bersama anda 8:30 hingga pukul 10:30 malam. Hari malam ini terlebih-lebih sebabnya sangat ilmu banyak. Terlebih-lebih. Jadi mudah-mudahan semua dapat bersama kami sekali lagi pada malam Sabtu, malam Ahad pukul 8:30. Tahniah semua dan hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Nak pantun juga terakhir dengan Ismaili. Jangan lupa ni Zul.
Ya. Jangan lupa apa ni penonton-penonton yang ingin turut apa orang kata teruskan apa ni mengetahui perkembangan tu Cik Nak Johari, follow page. Follow Johari page kami Cik Nak Johari FB dan juga boleh dapat di www.academyyoutuber.com pun ada segalanya dalam web tersebut. Dan serangkap pantun terakhir daripada kami, bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap patah bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Yang baik datangnya daripada Allah dan sebarang kekurangan datang lagi kerumahan kami sendiri. Sekian, bertemu lagi pada hari waktu yang sama dalam program Cik Nak Johari. I care, I share. Belaka, Johari Gemilang, tonggak negara terbilang. Salam hormat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Dan juga salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.